Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali. Kami ucapkan kepada seluruh peserta Zoominar Parita Education Serial yang kedua di hari yang kedua ini. Salam sehat untuk kita semua dimanapun rekan-rekan berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya sehingga kita dapat melanjutkan kembali kegiatan seminar pada hari yang kedua ini. Semoga di dalam situasi kondisi pandemi seperti saat ini, kita dalam kondisi yang fit dan prima agar kita bisa mengikuti seminar kali ini dengan cukup baik. Tentunya di seminar serial yang kedua ini yang akan diselenggarakan selama 2 hari sudah dari kemarin dengan tema screening test, assist, dan brief intervention. Di hari yang kedua ini kita akan membahas mengenai brief intervention. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai screening test, assist. Di awal video tadi yang sudah ditampilkan, sudah ada peraturan saat mengikuti seminar kali ini. Yang pertama biar saya ingatkan, peserta wajib mengisi link daftar hadir yang nantinya akan dibagikan pada chat Zoom. Sehingga diharapkan peserta memperhatikan kolom chat. Jadi peserta tidak usah khawatir menanyakan presensi. Nanti akan kita share di kolom chat gitu. Jadi silakan dipantau saja kolom chat Zoom-nya. Kemudian sertifikat akan diberikan kepada peserta yang hadir pada hari pertama dan kedua dengan mengisi link presensi. Jadi sekaligus sertifikat ini akan dibagikan bersama materi. Jadi rekan-rekan semua tidak perlu khawatir tidak mendapatkan materi karena materi yang kita bahas selama 2 hari di seminar ini akan kita berikan bersamaan dengan memberi sertifikat. Jadi silakan ditunggu di email masing-masing peserta seperti itu. Kemudian yang terakhir, seluruh peserta wajib menggunakan virtual background yang sudah dibagikan kepada panitia. Seperti yang teman-teman lihat juga sudah banyak yang menggunakan background. Jika belum memiliki background, silakan menghubungi panitia seperti itu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada peserta yang sudah bergabung dalam grup Telegram Parita Education, yang mana grup tersebut akan menjadi media penyampaian informasi dari Parita Education Provider terkait informasi pelatihan maupun informasi lainnya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum bergabung di Telegram, silakan bergabung melalui link tautan yang akan kami bagikan juga di kolom chat Zoom. Jadi kita sudah memiliki grup Telegram. Di situ nanti akan banyak kita akan bagi informasi-informasi mengenai bidang adiksi. Jadi silakan teman-teman bergabung, nanti link tautannya akan kami berikan seperti itu. Dan pada seminar kali ini juga kita akan membagikan hadiah atau giveaway kepada 5 peserta yang beruntung untuk mengikuti UTC 2 sesuai dengan flyer yang tertera pada video tadi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi teman-teman sembari belajar, kita juga akan memberikan hadiah kepada 5 orang yang beruntung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama itu akan diberikan kepada 3 orang yang membuat postingan terbaik selama mengikuti seminar yang diposting di sosial media Instagram dengan men-tag akun Parita Education. Dan tentunya akunnya tersebut tidak di-private atau dikunci. Jadi silakan kepada rekan-rekan untuk memposting keseruan belajar selama mengikuti seminar
pada hari pertama kemarin dan hari yang kedua. Kita posting, kita bisa dapat hadiah yang menarik, ikut pelatihan secara free. Kemudian, syarat selanjutnya akan diberikan kepada dua orang yang beruntung, kepada peserta yang aktif selama mengikuti Zoominar di hari pertama kemarin dan di hari yang kedua ini. Jadi akan diberikan kepada dua orang beruntung langsung ketika teman-teman semua aktif berpartisipasi saat mengikuti Zoominar. Bagi teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom meeting ini, seminar ini juga akan kami tayangkan secara langsung di channel YouTube kami, yaitu dengan nama channel Parahita TV. Linknya akan kami bagikan di kolom chat Zoom, dan silakan disebar kepada rekan-rekan yang lainnya agar kita sama-sama belajar mengenai brief intervention yang akan dibahas pada hari ini. Di hari yang kedua ini, agenda kita cukup banyak. Yang pertama, nanti kita akan terlebih dahulu mereview materi yang sudah kita bahas pada hari pertama kemarin. Jadi apa saja yang sudah kita bahas kemarin nanti akan terlebih dahulu direview. Kemudian dilanjutkan materi inti yang akan disampaikan Dr. Hari Nugroho, MSc, yang membahas tentang brief intervention. Kemudian nanti kita akan ada break kurang lebih selama 15 menit, yaitu pada pukul 10.15 sampai 10.30. Kemudian di akhir sesi, seperti biasa, akan kita lakukan sesi tanya-jawab. Jadi silakan kepada para peserta yang mungkin memiliki pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu terkait ASIS dan terlebih kepada brief intervention, silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Seperti itu. Nanti akan kita sampaikan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Oke, sebelumnya tidak perlu berlama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, terlebih dahulu akan saya sapa pemateri kita yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Hari Nugroho. Selamat pagi, Dr. Hari Nugroho. Selamat pagi, Bro Hotman. Gimana semalam, tidur nyenyak atau ikutan ngerjain tugas? Ya, mengerjakan tugas sehingga bisa tidur nyenyak, dokter. Gitu ya. Seperti itu. Harus dikombinasi dengan baik. Dokter, bagaimana? Hari ini sudah siapkah berbagi ilmu dengan kita semua? Alhamdulillah ya, kalau untuk berbagi selalu siap ya. Insya Allah bermanfaat dok. Untuk semuanya. Tapi sebelumnya dokter sudah sarapan kah? Sudah ngopi kah? Ya, ini bawa kopinya ya. Kopinya. Mantap, sudah persediaan. Jadi teman-teman silakan juga menyediakan kopinya juga sambil santai mengikuti Zoominar kali ini. Jadi dokter, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan mereview ya dokter. Review materi apa saja yang sudah kita bahas selama satu hari kemarin. Itu cukup banyak dan cukup antusias juga kemarin para peserta mengikuti, banyak yang resen, banyak pertanyaan. Jadi sebelum kita lanjut ke brief intervention, kita akan memulai dengan review materi. Jadi buat para peserta yang ingin mereview materi, saya persilakan untuk meraise hand, tekan raise hand, nanti akan saya persilakan untuk mereview. Seperti itu. Jadi kepada peserta yang bersedia untuk mereview, silakan raise hand. Ya, Lia Nugrahsari itu raise hand. Ya, sis Lia Nugrahsari dan Tabrani. Jadi dua orang ya dok yang akan mereview. Ya, mungkin boleh. Nanti dari sis Lia kemudian dilanjutkan dengan Bro Tabrani. Seperti itu. Silakan, sis Lia. Kayaknya semangat sekali ingin mereview materi pada hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Ya,
izin perkenalan, nama saya Lian Nugrasari. Saya terima kasih udah diberikan kesempatan untuk bisa nge-review form assist. Ini langsung aja kali ya, saya pemaparan gitu. Saya pakai handphone jadi nggak bisa share screen. Really sorry about that. Tapi untuk yang menjawab kasus yang udah di-share di grup Telegram, untuk pertanyaan 1A, tembakau itu saya jawabnya iya, minuman beralkohol iya, dan kanabis iya. Lalu untuk pertanyaan kedua, di tembakau saya pilih 6 hampir selalu, minuman beralkohol sekali atau dua kali, poinnya 2, dan kanabis tiap minggu, poinnya 4. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, di tembakau saya pilih selalu atau hampir selalu, poin 6, minuman beralkohol sekali atau dua kali itu 3, dan kanabis tiap minggu, poinnya 5. Di pertanyaan 4, tembakau itu di harian 7, poinnya minuman beralkohol 1 atau 2 kali, 4, dan kanabis itu tiap minggu dengan poin 6. Pertanyaan 5, tembakau poinnya 8, minuman beralkohol 5, dan tiap minggunya untuk kanabis dengan poin 7. Pertanyaan 6, di tembakau itu dalam 3 bulan terakhir, minuman beralkohol tidak pernah, dan kanabis dalam 3 bulan terakhir juga poinnya 6. Di pertanyaan 7, tembakaunya iya dalam 3 bulan terakhir, poinnya 6, minuman beralkohol tidak, poinnya 0, dan kanabis dalam 3 bulan terakhir poinnya 6. Dan di pertanyaan 8, tidak pernah menyuntikan untuk penggunaan non-medis. Sehingga dari poin-poin tersebut, untuk jenis intervensi diperoleh skor untuk tembakau 33, minuman beralkohol 14, dan kanabis 34. Sehingga untuk tembakau dibutuhkan pengobatan yang lebih intensif, minuman beralkohol di intervensi singkat, dan kanabis di pengobatan yang lebih intensif. Demikian disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Sis Lia atas pemaparan tugasnya. Cukup baik, cukup semangat, seperti itu ya dok. Ada tanggapan dokter Hari? Ya, tadi juga ada yang nanya ya. Kalau yang pertanyaan nomor 7 ini kan ada yang nggak disebut ya, soal apa namanya, dia udah ada usaha berhenti atau belum gitu. Ya memang saya sengaja gitu, jadi nggak lengkap. Jadi itu biar Anda nanti mengembangkan ya, jadi... asumsi-asumsi yang bukan asumsi sebenarnya, tapi ceritanya jadi berkembang gitu. Jadi mungkin masing-masing orang akan berdasarkan kira-kira skenario-nya seperti apa gitu. Ya, jadi memang yang akan skornya tinggi kurang lebih ya tadi ya soal rokok ya udah pasti, tembakau, kemudian juga soal ganja gitu ya, dibandingkan dengan zat lain yang pernah digunakan. Nah, mungkin satu lagi ya dari tadi siapa? Bro Tabrani ya. Bro Tabrani tapi ya, ada mungkin di kolom chat bahwa dia izin dulu, Dok. Lagi. Oh, izin dulu ya. Jadi yang lagi. Yang lain mungkin ini mereview soal materinya nih, siapa nih yang bersedia nih? Ada Chandra Kosasi, Bro Chandra Kosasi. Udah resen lebih dulu tadi, Bro Chandra Kosasi, silakan untuk mereview review materi yang sudah kita bahas selama satu hari kemarin. Bro Ajis, boleh ditampilkan layar dari Bro Chandra Kosasi? Oh, Bro Frey jadinya, Bro Frey. Silakan Bro Frey mereview satu hari kemarin apa saja yang sudah kita bahas materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya Ferry Stumeang dari Perkumpulan Peka Medan. Ingin mereview hasil yang kemarin sama-sama kita bahas untuk studi kasus Tuan AW ya, atas pengisiannya. Ya, review materinya aja. Kemarin sudah dapat apa aja, apa yang dipahami gitu. Kemarin dok, yang sudah saya pahami, yang tadinya mungkin saya taunya ASIS ini cuman yang pernah saya pelajari cuman satu ya, normal lab ya. Jadi kemarin setelah dokter terangkan, ASIS ini ternyata ada tambahan ASIS ya, ASIS Y ya, atau ASIS yang dokter terangkan semalam. Jadi ada tambahan knowledge sedikit tentang ASIS. Dan yang saya pelajari dari semalam ini ASIS Yong ini belum pernah sama sekali saya pelajari sebelumnya. Jadi dengan materi yang semalam saya dapatkan ada tambahan knowledge sedikit, dok. Itu aja mungkin dari saya. Buat ininya dok, enggak ya untuk presentasi pengisian form ASIS-nya? Enggak usah, materi. Enggak usah ya. Oh. Iya. Oke, itu aja mungkin dok. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Ferry Stumeang dari Perkumpulan Peka Medan. Salam buat rekan-rekan yang di Medan. Salam. Gimana Dokter Hari, perlu ada yang tambahan review atau cukup? Mungkin satu lagi mungkin. Satu lagi biar saya pilih. Mungkin dari si Rohana dari Ambon. Selamat pagi, Sis Rohana. Iya, selamat pagi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Iya, terima kasih kepada panitia dan juga narasumber, Dr. Hari. Saya coba untuk mereview kembali materi yang sudah kami dapat kemarin kurang lebih 3 jam. Yang pertama, kami dapat dua materi, yaitu tentang form ASIS sama respon. Kartu respon yang sebagai pegangan untuk klien saat kita melakukan sesi wawancara menggunakan form ASIS. Dari materi yang saya dapat, saya juga baru mengetahui kalau form ASIS yang dipakai oleh WHO ini benar-benar lengkap untuk sesi wawancara penyalahgunaan zat yang terdiri dari 7 pertanyaan. Dari setiap pertanyaan juga dilengkapi dengan berbagai jenis nafsa yang digunakan klien. Kemudian respon kartunya juga cukup lumayan lengkap sesuai dengan klien akan menjawab pertanyaan sesuai dengan form yang sudah dipegang oleh petugas, yaitu menggunakan ASIS dari WHO. Dan juga satu hal yang perlu kita menjadi pegangan sebagai petugas konselor atau pekerja sosial, sebelum memulai sesi wawancara ASIS, kita harus menyapa dulu klien terlebih dahulu agar klien bisa welcome kepada kita dan juga terbuka, humble dengan kita untuk bisa memulai proses wawancara singkat menggunakan ASIS tersebut. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rohana yang sudah jauh-jauh dari Ambon bersedia mengikuti Zoominar. Silakan dari Dr. Hari, mungkin ada yang mau disampaikan atau tambahan? Ya, kayaknya sih cukup sih ya. Jadi ya, kita kemarin sudah belajar soal ya formulir-formulir ASIS ya yang ada pada saat ini, baik kita bahas kemarin yang WHO ASIS yang normal, kemudian juga yang modifikasi untuk yang usia di bawah 17 tahun, juga versi lebih singkat ya, versi lebih singkat dari ASIS, yaitu ASIS Lite ya. Bedanya tentu saja kalau ASIS Lite
ya hanya akan bertanya yang 3 bulan terakhir ya digunakan ya, jadi pemakaian 3 bulan terakhir ya, tidak ada pertanyaan soal sepanjang hidup gitu ya, seperti itu. Nah mungkin kita bisa langsung aja kali ya lanjutin ke materi ya hari ini ya. Bisa dokter, kalau dokter udah nggak sabaran buat pemaparan materi, saya rasa juga teman-teman yang lain udah nggak sabar nih buat menerima ilmu dari dokter. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan Dr. Hari Nugroho, MSc. Iya, sambil minta tolong Bro Hotman untuk share screen. Siap. Yang tadi, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali ya di hari yang kedua. Ya. Hari yang kedua kita belajar, berdiskusi bersama-sama tentang ASIS ya, yang ini di-linkkan kepada brief intervention ya, atau secara umum ya ini bagian dari SBIRT ya, screening, brief intervention, and referral to treatment gitu ya. Nah, ASIS yang dihubungkan dengan intervensi singkat ini apa sih? Itu slide. Tentu saja ini adalah ya kita melakukan intervensi singkat ya. Ya intervensi singkat ini ya time frame-nya itu kurang lebih sekitar 3 menit sampai 15 menit gitu ya. Yang dilakukan setelah tadi ada hasil dari screening ASIS yang kita kerjakan. Ya mungkin teman-teman kemarin sudah ada pengalaman ya mengerjakan dari kasus ya si Tuan AW ya. Si Tuan AW itu saya ambil kasusnya dari kasus yang beneran gitu ya. Kasus yang beneran, jadi enggak dibikin-bikin gitu. Dan memang ya tadi enggak sekomplit gitu ya, tetapi gambaran sebagian besarnya ada gitu. Nah, tentu kalau sudah ada tadi hasil dari screening ASIS ya, dan perlu diingat ya, hasil dari screening ASIS itu adalah bukan dari jenis intervensinya ya, tetapi adalah level risiko ya. Level risiko kita kemarin sudah membahas bersama-sama ya, ada 3 level risiko ya untuk ASIS ya, yang digunakan ke orang dewasa ya, level risiko ringan ya, kemudian sedang, kemudian berat ya, berbeda dengan yang ASIS untuk di bawah 18 tahun ya, ASIS Y ya, itu dihilangkan ya level yang ringan ya, jadi hanya ada 2 ya, moderate dan high risk gitu, seperti itu. Jadi ini harus diingat-ingat ya, harus diingat-ingat. Nah, di mana kemudian kita mencatat dari hasil scoring ASIS tadi ya, tentu teman-teman kemarin sudah menerima ya, sudah menerima kartu respon ya, di bawah kartu respon itu ada dokumen ya, kartu feedback ya, kartu umpan balik. Nah di situ ada kolom ya, ada kolom yang digunakan untuk menulis skor dari tiap zat ya, skor dari tiap zat yang digunakan tadi ya. Jadi nanti tiap zat ya, misalnya di Tuan AW ini kan pakai apa, pakai tembakau ya, produk tembakau, kemudian pakai kanabis ya, kemudian juga pakai atau mengkonsumsi alkohol ya, sementara zat-zat yang lain disangkal ya, tidak dikonsumsi, seperti itu. Jadi 3, jadi nanti masing-masing ya hasil dari skor tadi dituliskan di kartu feedback, seperti itu. Dan nantinya diharapkan kita akan bertanya kepada si klien ya, apakah dia tertarik untuk mengetahui hasil dari skornya gitu ya, dari kuesioner yang tadi sudah kita tanyakan kepada klien kita ya, apakah dia tertarik untuk mengetahui skornya. Yang diharapkan setelah itu memicu suatu diskusi ya, memicu suatu diskusi yang tentu saja diskusi ini harus bersifat ya non-konfrontatif gitu ya, non-konfrontatif ya, kemudian juga non-judgmental, seperti itu. Dan ini setelah kita misalnya tadi melakukan screening, kemudian kita melakukan diskusi ya, yang merupakan bagian dari intervensi singkat ya, ini terbukti bermanfaat ya, terbukti bermanfaat khususnya untuk klien-klien dengan level risiko yang moderate ya, level risiko yang sedang ya, untuk bisa mereka mengubah ya perilaku penggunaan zatnya. Oke, slide. Nah, kemudian ya, memang tadi ya secara spesifik ya, ini paling bagus ASIS ini
yang dilingkan kepada brief intervention ini paling bagus diterapkan pada mereka-mereka yang punya level yang moderate ya, atau risiko sedang gitu ya, bukan mereka yang menggunakan zat ya secara dependent gitu ya, mengalami ketergantungan, tetapi lebih kepada mereka yang moderate, yaitu yang menggunakan zat secara harmful ya, ya yang merugikan atau membahayakan ya, hazard dose gitu ya, tapi belum sampai pada tahapan dependent ya, karena apa? Karena ini nantinya bisa menimbulkan ya suatu masalah ya yang dialami oleh klien kita ya, baik itu masalah kesehatan, masalah sosial, masalah legal misalnya, kemudian pekerjaan, keuangan ya, yang kalau ini kemudian tidak dilakukan suatu intervensi, maka ini bisa membuat ya penggunaan zatnya ini menjadi berlanjut gitu ya, berlanjut ke arah dependensi gitu, seperti itu ya. Jadi ini memang yang paling oke gitu ya, digunakan kepada mereka yang punya level risk ya, level risiko ini sedang atau moderate gitu ya. Dan brief intervention ya yang tadi dihubungkan dengan assist tadi, kepada mereka yang mengalami dependensi atau punya resiko yang berat ya, ini tidak dimaksudkan ya sebagai salah satu treatment modality secara tunggal gitu ya, tidak dimaksudkan atau tidak boleh digunakan hanya itu saja gitu, tetapi ini harus kemudian bersama-sama dengan ya modalitas treatment yang lain ya, khususnya adalah untuk mereka yang mengalami dependensi ya, atau misalnya tadi high risk ya, risiko tinggi ya, ini adalah didorong untuk bisa ya mengakses layanan-layanan yang lebih lebih spesifik ya, khususnya adalah layanan-layanan yang mempunyai apa namanya, menerapkan layanan untuk ya terapi gangguan penggunaan zat seperti itu ya, maupun mungkin kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memerlukan intervensi lebih lanjut ya, dan paling tidak adalah mereka bisa kemudian mengakses ya untuk assessment ya, paling tidak itu ya, baru kemudian nanti untuk layanan-layanan yang lainnya seperti itu. Oke, slide. Nah, kita sambil mengingat kembali tentang level risiko dari masing-masing zat ya, masing-masing zat tentu teman-teman semuanya masih ingat bahwa alkohol dan zat yang lain ini ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan khususnya pada risiko yang rendah ya dan sedang ya. Kalau di zat lain ini batasannya adalah 0 sampai 3 ya skornya, maka pada alkohol ini sampai 10 ya, sementara pada risiko yang sedang alkohol ini 11 ya sampai 26, kalau yang lain 4 sampai 26 ya, dan tentu saja intervensi yang nantinya akan dibutuhkan ini akan berbeda gitu ya, akan berbeda pada mereka-mereka yang tadi hasil skornya menunjukkan lower risk ya, kita hanya memberikan ya misalnya atau mendiskusikan ya misalnya, atau memberikan saran ya tentang ya kesehatan, atau misalnya tentang hal-hal yang tadi secara umum gitu ya, secara umum yang kemudian kalau dia mengalami risiko yang moderate ya, risiko sedang, maka kita melakukan brief intervention ya, dan juga mungkin kita bisa memberikan ya materi-materi yang bisa dibawa pulang ya, materi-materi yang nantinya diharapkan bisa dibaca untuk di rumah ya. Sementara pada yang risiko tinggi tentu saja tadi ya, selain brief intervention ya, kemudian juga materi-materi yang dibawa pulang ya, kita harapkan mereka kemudian bisa mengakses rujukan ya. Jadi kita nantinya bisa membuat rujukan untuk mereka misalnya melakukan assessment, ataupun misalnya ada kebutuhan-kebutuhan rujukan ya, karena skor yang tinggi gitu ya, skor yang tinggi dari asisnya ya. Sementara bagi mereka-mereka yang kemudian juga menggunakan zat ya dengan cara disuntik ya, tentu kita tadi harus mendiskusikan ya soal tadi ya, kartu resiko injeksi ya, teman-teman kemarin sudah
melihat juga ya ada slide-nya, kemudian juga di dokumen yang dikirimkan sudah ada ya, selain juga tentu saja tadi ya ada brief intervention, kemudian juga materi-materi yang dibawa pulang, kemudian juga referral ya, referral misalnya untuk tes yang berhubungan dengan penyakit ya yang ditularkan melalui darah gitu ya, kemudian juga ya mungkin mengakses layanan jarum suntik steril dan seterusnya ya, ini perlu diingat ya supaya kita punya gambaran lebih komprehensif seperti itu. Oke, slide. Nah, kemudian ya kita harus melihat ya bahwa tujuan daripada dilakukannya brief intervention ini adalah untuk membantu klien-klien kita memahami gitu ya, memahami bahwa penggunaan zatnya gitu ya, penggunaan zatnya ya, ini bisa membuat mereka mengalami suatu resiko ya, terjatuh ya ke dalam suatu masalah ya. Kalau kemudian mereka paham ya, punya insight bahwa hal ini bisa menyebabkan mereka terkena masalah ya, ini diharapkan adalah bisa untuk memotivasi klien-klien kita untuk bisa mengurangi ya, atau bisa menghentikan dari penggunaannya ya. Jadi ya targetnya bisa untuk mengurangi maupun untuk menstop gitu ya pada akhirnya gitu ya penggunaannya seperti itu. Dan brief intervention sendiri ya, ini sifatnya adalah personal ya. Jadi personal ini maksudnya adalah berdasarkan ya dari skor ASIS ya masing-masing orang ya, ya masing-masing orang ya, jadi berbeda ya, tiap orang berbeda ya. Jadi ini nggak dilakukan di dalam settingan yang misalnya kelompok seperti itu ya, tapi lebih personalized seperti itu ya. Personalized kemudian sifatnya adalah suportif ya, bisa mendukung ya klien-klien kita untuk kemudian bisa memahami ya problemnya apa, mendorong mereka ya punya insight ya, dan mendorong motivasi mereka untuk melakukan suatu perubahan. Dan tentu saja tadi harus non-judgmental gitu ya, non-judgmental. Jadi apapun hasil dari skor ASIS-nya ya, tidak hati-hati ya kalimat-kalimat yang kita keluarkan ya ketika kita melakukan brief intervention ini, jangan sampai sifatnya adalah non-judgmental. Nah, bagaimana kemudian supaya kita tidak terjebak pada tadi ya obrolan ya atau intervensi yang kemudian sifatnya adalah menghakimi atau konfrontatif tadi. Nah, di brief intervention ini basisnya adalah kita menggunakan teknik yang ada di dalam motivational interviewing ya, ketika kita bertanya, kemudian juga teknik yang namanya frames ya, frames nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi supaya ini kita bisa melakukannya dengan baik. Ya mungkin beberapa teman-teman semuanya di sini ada yang sudah mendapatkan pelatihan tentang motivational interviewing ya, atau mungkin sudah pernah ikut UTC 4 gitu ya, basic counseling ya, basic counseling. Di situ ada ya dasar-dasar dari motivational interviewing ya seperti itu. Dan frames ya, ini nanti akan kita bahas setelah ini ya. Slide. Nah, sebelum kita masuk ya ke dalam teknik-teknik ya tadi ya, bagaimana kita melakukan brief intervention ya seperti itu ya, kita harus memahami bahwa di dalam atau motivasi setiap orang ini berbeda-beda ya. Mungkin sudah pernah ya mendengar atau membaca atau mendapatkan pelatihan tentang state of change ya, state of changes ya, dari teori yang dikeluarkan oleh Prochaska dan Di Clemente ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan ini atau mendengar ini atau membaca ini ya, bahwa tingkatan motivasi orang itu berbeda-beda gitu ya. Ada orang masih dalam tahap prekontemplasi ya, ada yang dalam tahap kontemplasi ya, ada yang dalam tahap preparasi, kemudian dalam tahap aksi ya, kemudian dalam tahap maintenance, atau bahkan dia
kemudian mengalami suatu relapse gitu ya. Ini yang harus diingat. Nah, target dari kita melakukan brief intervention ya adalah terutama pada mereka-mereka yang masih dalam tahap prekontemplasi ataupun kontemplasi. Ya, ini yang paling utama gitu ya. Yang paling utama karena nanti kita akan ya tadi ya membandingkan atau tadi pas kita melakukan brief intervention tadi kita akan membangkitkan ya ambivalensi daripada klien-klien kita ya, membuat suatu diskrepensi gitu ya. Diskrepensi ya dari penggunaan zatnya supaya tadi mereka berpikir soal perubahan. Nah, ini yang harus diingat. Mungkin teman-teman yang belum pernah dapat ya mungkin kita bisa jelaskan secara singkat ya bahwa orang di dalam tahap pre-kontemplasi ya ini adalah masih belum berpikir soal perubahan ya. Ya bahkan soal apakah penggunaan zatnya ini adalah masalah atau bukan seringkali belum sampai berpikir ke situ gitu ya. Jadi yang diomongkan ya seringkali adalah bahwa penggunaan zatnya itu adalah bermanfaat untuk dia gitu ya. Ada hal positif yang dia dapatkan dari penggunaan zatnya dan dia masih menikmati hal tersebut gitu. Artinya mendapatkan keuntungan dari efek penggunaan zatnya ya, sehingga seringkali insight-nya ya, tilikannya ataupun tadi ya, dia masih merasa bahwa menggunakan zat itu adalah bukan suatu problem gitu ya, bukan suatu problem. Jadi kalau kita bertemu dengan klien yang masih dalam tahap berkontemplasi seperti ini ya, tentu tadi ya sebagian besar ya mereka akan bercerita tentang ya tadi ya dampak positif yang mereka rasakan ketika menggunakan zat ya, belum ngomongin, seringkali belum ngomongin soal hal-hal negatif ya. Dan ini ya banyak terjadi ya, apalagi pada penggunaan yang belum sampai pada taraf dependensi gitu ya, masih tadi ya mungkin regular use ya, yang kemudian mengarah kepada penggunaan yang merugikan ataupun misalnya membahayakan tadi. Nah, tahapan yang berikutnya adalah tahap kontemplasi ya. Tahap kontemplasi itu artinya sudah mulai berpikir ya, sudah mulai berpikir kok rasa-rasanya gitu saya make ya, kok kadang-kadang ada hal-hal yang gak enak yang saya rasakan ya gitu ya. Jadi kayaknya nih perlu melakukan sesuatu gitu ya. Perlu melakukan sesuatu, apakah saya harus berhenti gitu ya, apakah kemudian saya harus mengurangin penggunaan zatnya ya supaya saya tidak mendapatkan dampak dari penggunaan zat yang selama ini saya lakukan gitu. Jadi ini mudah mulai ada pikiran-pikiran ya untuk melakukan suatu perubahan ya. Ya udah mulai ada insight ya, tapi mungkin belum kuat ya sifatnya di dalam dirinya ya. Oleh karena itu ini yang nantinya perlu untuk dilakukan intervensi, khususnya tadi ketika hasil dari asis tadi ya menunjukkan bahwa dia misalnya ya memerlukan suatu intervensi ya, karena misalnya risiko sedang seperti itu. Kemudian pada tahap preparasi ya atau persiapan ya, persiapan untuk melakukan perubahan, dia sudah mulai ya misalnya tadi ya nyari-nyari misalnya gimana sih caranya untuk berhenti ya, gimana sih caranya untuk misalnya mengurangi penggunaan zatnya gitu ya, tadi ya, misalnya merokok gitu ya. Udah mulai mikir ya gimana caranya saya bisa berhenti merokok, atau saya harus pergi kemana gitu kalau saya pengen berhenti merokok. Atau misalnya tadi si Tuan Awe gitu ya, saya kayaknya udah capek nih ya pakai ganja mulu gitu ya, kemarin apalagi habis ditangkap polisi gitu ya, jadi kayaknya perlu nih saya pergi ke mana gitu ya, siapa yang bisa membantu saya gitu ya. Mungkin dia udah mulai cari-cari riset gitu ya, oh di tempat di sekitar saya ini ada profesional yang bisa dihubungi untuk membantu saya gitu ya. Mungkin entah psikolog, entah mungkin itu psikiater, entah mungkin itu konselor ya, entah mungkin ada tempat-tempat layanan gitu ya, layanan misalnya treatment, misalnya entah itu di layanan primer, di klinik, puskesmas, ataupun misalnya di layanan-layanan rehabilitasi seperti itu ya. Ini mulai berpikir, nyari-nyari dan seterusnya. Tahapan yang berikutnya adalah aksi ya. Tahapan berikutnya adalah aksi. Ini adalah tahapan di mana mereka tentu saja sudah tadi ya action gitu ya, melakukan
action, artinya yang tadinya sudah lagi udah nyari-nyari, udah mantep, ya dia akan datang untuk tadi ya meminta pertolongan ataupun misalnya untuk melakukan suatu perubahan gitu ya. Dan suatu perubahan ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah maintenance ya. Tahapan maintenance ini adalah tahapan dia menjaga ya perubahan yang sudah dia lakukan ya. Dan kemudian yang juga bagian dari teorinya Protas Kardi Clemente ini adalah soal tahap relapse ya. Tahap relapse artinya ya jatuh kembali ya kepada pola-pola pemakaian yang lama atau mungkin bahkan lebih berat seperti itu. Jadi ya bisa jadi ya balik lagi ke dalam tahapan perkontemplasi seperti itu ya. Dan perlu diingat-ingat ya. Jadi stages of change ini apa namanya, ibaratnya itu kayak spiral gitu ya, kayak spiral ya. Jadi ini bisa ya muter-muter gitu ya, bisa berpindah dari satu ke satu yang lainnya dengan sangat dinamis seperti itu. Dan di asis yang dihubungkan dengan brief intervention atau intervensi singkat ini sebetulnya tidak mengakses ya secara khusus ya tahapan perubahan dari klien-klien kita, tetapi ini diharapkan kita bisa tahu ya, meskipun tadi secara sekilas gitu ya, misalnya klien kita gimana nih dari hasil asisnya, dari mungkin diskusi awalnya, ini kira-kira dalam tahap yang seperti apa gitu ya. Jadi ini memang tidak mengakses secara khusus gitu ya, secara khusus ya, tidak seperti kita di dalam melakukan suatu asesmen lanjutan gitu ya, kita betul-betul menilai atau bahkan menggunakan instrumen-instrumen ya tertentu seperti Eureka gitu ya, dari University of Rhode Island gitu ya, di US dan seterusnya ya. Jadi ini kita tidak melakukan suatu assessment si klien kita itu berada di tahapan yang mana secara khusus ya, tetapi tadi kita secara ya ibaratnya itu ya, kasarnya itu secara sekilas gitu ya, kita tahu bahwa si klien ini dalam tahapan apa gitu ya. Dan memang asis yang dihubungkan dengan brief intervention ini kemudian memang lebih banyak khususnya disasar kepada mereka-mereka yang dalam tahapan prekontemplasi maupun kontemplasi gitu ya. Kalau yang preparasi aksi tentu akan jauh lebih mudah ya, tapi justru tantangannya adalah di sini ya. Gimana supaya tadi mereka yang punya moderate risk ya kemudian masih dalam tahap prekontemplasi kemudian menyadari problemnya dan kemudian bersedia untuk melakukan suatu perubahan supaya kemudian tidak berlanjut ya pemakaiannya ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan dependensi, dan tidak mengalami suatu permasalahan ya, baik secara bio, psiko, sosial, mungkin kultural dan seterusnya. Oke, slide. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas ya basis teknik untuk kita melakukan brief intervention selanjutnya adalah yang dinamakan frames ya bingkai ya. Ini sebenarnya ya singkatan gitu ya, singkatan ya, bahwa frames ini ya terdiri dari feedback ya, responsibility, kemudian juga menu ya, kemudian empathy ya, dan yang terakhir adalah kita mensupport self efficacy gitu ya. Ini adalah teknik atau basic teknik selain MI ya yang digunakan di dalam brief intervention ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, slide. Dan kemudian tentu saja tadi teknik-teknik basic teknik tadi sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya. Jadi bukan kayak kita, oh ini kita akan melaksanakan frames ya, habis itu kita nanti akan melaksanakan motivational interviewing, enggak ya. Tapi ini nanti adalah suatu kesatuan gitu ya, skill yang harus kita punya. Nah ini untuk mengingatkan kembali bahwa nanti kita setelah tahu skor dari asisnya tadi, kita mengisi di kartu umpan balik ya, kartu feedback. Nah, di situ ya, di kolom sebelah kiri ya, dari penglihatan kita ya, itu ada zat ya, kemudian juga ada skor pasien, kemudian juga ada cut off skor, kemudian level daripada resikonya. Nah, kita bisa mengisikan ya di skor pasien tadi ya, hasilnya dari pasien apa gitu ya. Tembakau ya berapa tadi, misalnya di Tuan Awe ya, mungkin tadi 34 misalnya ya,
34 gitu ya. 34 berarti dia levelnya risikonya tinggi gitu ya. Kemudian misalnya ganjanya tadi misalnya berapa? 33 ya, levelnya juga tinggi. Alkoholnya 14 ya. 14 itu alkohol itu dalam level yang sedang misalnya ya, dan seterusnya ya. Kita tuliskan di situ ya kartu umpan balik untuk pasien kita seperti itu ya, dan ini artinya ya, artinya nanti kita bisa jelaskan kepada pasien atau klien kita ya, rendah itu maksudnya seperti apa ya, sedang itu maksudnya seperti apa ya, tinggi itu seperti apa ya. Jadi ini bisa kita jelaskan ya, kalau nanti klien tertarik untuk mendapatkan ya, mengetahui hasil dari scoring ASIS-nya. Oke, okay, slide. Nah, kita masuk ke dalam frames ya. Frames yang pertama yaitu adalah feedback ya, feedback ya. Feedback ya, bahasa Indonesianya umpan balik ya. Tentu saja kita di dalam kita melakukan brief intervention, yang dimaksud dengan feedback itu adalah kita memberikan personal feedback yang relevan ya, sesuai dengan hasil scoring ASIS-nya ya. Dan ini juga salah satu komponen kunci ya, komponen kunci di dalam kita melakukan brief intervention ya. Dari frames tadi ya, ada berapa frames? 5 ya. Feedback, responsibility, kemudian menu gitu ya, kemudian empathy, kemudian self efficacy ya, yang utama ya nomor satu adalah feedback tadi ya, feedback ya, feedback ya, kemudian ya, bentar, ya maaf nih agak ada gangguan sedikit di laptop saya. Bisa dengar ya? Bentar ya. Oke. Jadi layarnya agak mati sebentar. Tapi masih kelihatan ya? Oke ya, jadi di dalam feedback ini kita kemudian memberikan personal feedback yang relevan ya kepada klien-klien kita ya, berdasarkan hasil dari ASIS-nya tadi ya. Dari hasil ASIS-nya ya, kita memberikan feedback yang relevan. Nah, feedback ini kita bisa berikan ya dengan cara tentu saja ya, pertama adalah kita bertanya ya, bertanya kepada klien kita ya, apakah dia ingin mengetahui hasil dari scoring ASIS-nya gitu ya. Berdasarkan tadi ya hasil wawancara kita ya, tadi Bapak, Ibu, Mas, Mbak gitu ya, sudah tadi ya, diwawancara perihal tadi ya penggunaan zatnya dan seterusnya ya, apakah tertarik untuk mengetahui hasilnya ya. Ya, kemudian kita bisa sampaikan kepada mereka ya hasil dari ASIS tadi ya. Kemudian juga kita kemudian menyampaikan tadi ya hasilnya, kemudian juga dikombinasikan dengan informasi-informasi umum ya yang terkait risiko ya, dampak buruk ya jika menggunakan zat tadi ya, misalnya tadi ya dari hasil wawancara dengan menggunakan formulir ASIS tadi ya, Bapak ini tadi hasil skornya untuk tembakau ini 34 gitu ya, masuk dalam kategori risiko tinggi. Dan tadi Bapak sudah menceritakan ya, waktu saya tanya ya di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam ASIS tadi, bahwa Bapak juga merasakan ada dampak ya yang dirasakan, yaitu secara kesehatan ya sering batuk-batuk seperti itu. Nah, ini memang adalah salah satu dampak yang merugikan kalau kita tadi masih merokok ya. Jadi karena ya, jadi dikasih informasi secara umum ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di dalam kartu respon ya yang sudah didapatkan teman-teman semuanya ya, di paling bawah tadi ada tadi ada tembakau, terus ada dampaknya apa gitu ya, diceritain seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilakukan teman-teman untuk diskusi ya, informasi-informasi tadi gitu ya, kira-kira dampak penggunaan misalnya produk tembakau itu seperti apa gitu ya. Kemudian hubungkan tadi dengan hasil dari wawancara
asisnya ya. Jadi ini sifatnya harus objektif ya, harus objektif dan tadi ya non judgmental seperti itu. Dan kita sebaiknya tidak berasumsi ya. Kadang-kadang kita berasumsi ya yang menurut kita itu mengkhawatirkan ya, menjadi concern, tetapi sebetulnya menurut klien kita ini itu tidak menjadi kekhawatiran dia atau tidak menjadi concern dia ya. Jadi sebaiknya tadi ya kita menanyakan tentang ya apa yang menjadi kekhawatiran atau concernnya dia seperti itu. Slide. Ya, kemudian ya di dalam kita bertanya ya ketika kita tadi memberikan feedback ya, kita ini juga menggunakan tadi ya prinsip-prinsip di dalam motivational interviewing gitu ya, seperti itu ya. Tadi waktu awal ya, tadi kita mengelisit gitu ya, membangkitkan gitu ya, melihat ya kesiapan atau ketertarikan klien tadi ya terhadap informasi-informasi yang sudah tadi didapatkan dari hasil asis ya. Kemudian juga tanya gitu ya kepada klien kita ya, apa yang sudah klien tahu misalnya tadi. Selain tadi batuk-batuk, adakah dampak merokok yang sudah Anda ketahui atau mungkin Anda rasakan gitu, atau Anda pengen tahu soal apa nih dari rokoknya tadi gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ingatkan juga kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan ya, klien kita maksudnya ya, yang didapatkan informasi-informasi yang didapatkan dari kita, kemudian follow up-nya adalah tanggung jawab dari mereka sendiri. Nah, ini contoh-contoh ya tadi kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ya. Tentu ini bukan hal yang baku gitu ya, bahwa misalnya teman-teman semuanya harus tadi nanyanya seperti ini, enggak gitu ya, enggak seperti itu ya. Tetapi pada dasarnya adalah kita bertanya misalnya tadi ya, apakah Anda ingin melihat hasil kuesioner yang sudah dilengkapi tadi gitu ya. Apakah yang Anda ketahui ya, ini kita melihat ya skor metamfetamin Anda ya, ini tinggi ini seperti itu. Apa Anda tahu ya efek dari metamfetamin seperti apa gitu. Kemudian misalnya tadi udah semuanya dijelasin ya, kemudian kita tanyakan lagi gitu ya. Apakah ada hal lain yang pengen Anda ketahui seperti itu ya. Nah, ini kita tadi ya mencoba untuk kemudian melakukan ya elicit tadi gitu ya, apa sih yang pengen diketahui klien ya, kesiapannya seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian juga kita setelah itu ya kembali ya, tadi ya menyediakan ya, kemudian memberikan feedback ya dalam sikap yang netral dan non-judgmental ya. Ini misalnya tadi ya, skor metamfetamin Anda tentang risiko dalam hasil asis ini ya dalam rentang risiko sedang ya. Hal ini artinya ya tadi ya, kan di kartu respon tadi juga ada ya, arti risiko ringan itu apa, arti risiko moderate itu atau sedang itu apa, risiko tinggi itu apa. Nah, kita bisa sampaikan gitu ya. Jadi hal ini artinya tingkat penggunaan Anda saat ini menempatkan Anda dalam risiko mengalami masalah kesehatan dan juga masalah yang lain ya, baik saat ini maupun nanti di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian juga kita mengelisit lagi ya tadi interpretasi personalnya ya, apa yang klien pikirkan ya tentang informasi yang sudah didapatkan tadi ya. Kemudian kita bisa bertanya misalnya, apa yang menjadi perhatian Anda dengan skor metamfetamin Anda, apa yang menjadi khawatiran Anda dari hasil skor metamfetamin Anda ini seperti itu, apa yang Anda rasakan tentang hal ini, apakah skor ini mengejutkan Anda gitu ya. Kita coba gali ya lebih lanjut. Slide. Ya, kemudian kita bisa melihat lagi ya, ini adalah tadi ya yang saya bilang bahwa di dalam kartu respon itu ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan atau nanti kita diskusikan ya dengan klien-klien kita ya, khususnya adalah dampak dari penggunaan zat, masing-masing zatnya seperti itu ya. Dan tidak hanya yang modelnya adalah seperti formulir seperti tertulis ya, yang tercetak seperti ini, tetapi pada
asis-asis elektronik ya, kalau teman-teman tadi download ya di Play Store maupun di Apple Store gitu seperti itu, atau masuk ke asis portal ya, apalagi di apps-nya ya, apps-nya si asis checkup itu nanti setelah diisi ya semuanya, nanti di situ akan ada informasinya. Oh, skor tembakonya sekian ya, artinya seperti ini. Apakah Anda tahu bahwa tembakau ini menyebabkan begini-begini gitu ya? Alkohol menyebabkan begini-begini ya. Itu nanti bisa didiskusikan dengan klien-klien kita. Dan tidak berbeda dengan yang asis yang normal ya, yang ditujukan untuk yang dewasa ya, slide. Pada asis Y ya, pada asis Y ini juga sama gitu ya. Kira-kira di kartu feedback-nya itu mirip-mirip seperti itu gitu ya. Mungkin hanya saja ketika nanti Anda mendiskusikan ya kepada klien ya, yang tadi adalah anak-anak atau remaja tadi, mungkin bahasanya tentu saja harus disesuaikan gitu ya, harus disesuaikan seperti itu ya, mungkin ya supaya juga jauh lebih cair gitu ya, tidak bahasa-bahasa yang misalnya terlalu teknis ya, apalagi ini yang kalau kita ya tenaga kesehatan ya, mungkin yang dokter, yang perawat gitu ya, yang atau yang lainnya ya. Kadang-kadang kita tuh suka nggak sadar ya, kalau tadi kita ngomong ya sama klien, menjelaskan sama klien, kita pakai bahasa yang terlalu teknikal medis seperti itu ya. Jadi ini kita harus menyesuaikan tadi bahasanya dengan klien-klien kita ya. Sebenarnya baik anak maupun dewasa gitu ya, harus disesuaikan gitu ya. Sesuai dengan pemahamannya atau mungkin tingkat literasi dari mereka masing-masing seperti itu. Oke, slide. Kemudian masuk yang kedua ya, ini adalah dari frames tadi ya, kalau F tadi feedback, yang kedua adalah responsibility ya, R gitu ya. Jadi ini adalah juga kunci ya, jadi kunci dari kita melakukan brief intervention sebetulnya ya, dari frames tadi ada tiga ya, feedback, responsibility, kemudian advice ya. Sementara untuk empathy dan soft efficacy ini nanti untuk ya itu sikap kita, kemudian untuk kemudian lanjutannya. Tapi yang paling utama ini adalah tiga ini ya, feedback, responsibility, dan advice seperti itu ya. Nah, di dalam kita melakukan intervensi singkat atau brief intervention ini tadi ya, salah satu prinsipnya adalah bahwa tanggung jawab untuk berubah ya adalah pada si klien kita itu sendiri ya. Artinya bagaimana kemudian kita bisa memahamkan ya, supaya mereka paham ya, menerima bahwa mereka secara pribadi itu bertanggung jawab atas perilakunya gitu ya, bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian juga ketika mereka memilih sesuatu ya, misalnya memilih untuk berubah atau tidaknya, itu juga adalah tahapan atau tanggung jawab dari pribadinya, pribadi mereka masing-masing seperti itu. Dan ketika kita kemudian ya mengkomunikasikan ini dengan bahasa yang baik ya, ini bisa membuat si klien ini merasa ya tadi ya bahwa kontrol itu ada di dia gitu ya, kontrol itu ada di dia, bukan kita ya sebagai konselornya, sebagai asesornya ya, bukan di kita gitu, tapi adalah pada mereka. Jadi sebisa mungkin ya ketika kita menjelaskan hal ini, kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak memicu resistensi klien ya, atau membuat mereka kemudian tetap bertahan pada pola pemakaian zatnya. Nah, slide. Bahasa-bahasa yang mengarah kepada resistensi itu kayak apa gitu ya. Bahasa-bahasa yang mengarah kepada resistensi misalnya adalah, saya pikir ya dengan skor asis yang seperti ini Anda seharusnya begini dan begitu gitu. Nah, ini jadi kita yang ngatur gitu ya. Jadi nantinya tidak sesuai dengan tadi ya kaidah atau prinsip ya, frames ya, bahwa responsibility untuk berubah itu adanya di klien ya. Jadi ini kita harus berhati-hati ya. Jadi sebisa mungkin ya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dapat menimbulkan resistensi. Atau misalnya tadi ya, bahasa yang menimbulkan resistensi lagi ya. Saya khawatir ya dengan penggunaan rokok Anda tadi ya. Ini skornya sangat tinggi banget nih seperti itu ya. Ini juga ya hati-hati ya. Nanti itu kayak si klien itu merasa di-judge gitu ya, dihakimi. Oh, kamu ini
skor asisnya untuk rokok ini tinggi ini berarti kamu kecanduan rokok ya, itu kayak ada judgement di situ. Jadi kayak dia tidak punya kontrol atas dirinya seperti itu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang sifatnya lebih netral, kemudian sifatnya lebih tadi ya non-judgmental tadi ya. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui hasil skor ini gitu ya. Nah, kemudian kita sampaikan informasi, kemudian kita bertanya lagi gitu ya, apa yang akan Anda lakukan dengan informasi yang telah saya berikan. Ya, tentu saja ini diserahkan kembali kepada Anda ya setelah mendapatkan informasi bahwa tadi ya skornya sekian, kemudian Anda sudah merasa ada dampak yang Anda rasakan, misalnya jadi batuk-batuk ya. Nah, sekarang kembalikan lagi ya bahwa ini ada tanggung jawabnya adalah pada diri Anda gitu ya, pada klien. Oke, slide. Nah, kemudian ya kunci yang selanjutnya adalah advice ya. Ini adalah juga komponen sentral ya, komponen kunci ya untuk kita bisa melakukan brief intervention ya yang efektif ya. Tentu saja advice ini adalah kita menyediakan ya saran yang objektif ya, yang objektif, yang jelas ya, berhubungan dengan bagaimana caranya mengurangi dampak buruk ya jika penggunaan zat tadi berlanjut ya. Dan lagi-lagi tadi ya, ini harus disampaikan dengan non-judgmental ya, gayanya harus tetap non-judgmental ya. Nah, kalau kita bisa memberikan advice yang jelas ya, yang clear gitu tadi ya, ini bisa meningkatkan ya awareness klien kita tentang risiko-risiko ya personal yang menjadi tanggung jawab mereka gitu ya. Dan ini juga bisa kalau kita memberikan advice yang clear ya, yang jelas, ini bisa menjadi alasan atau pertimbangan klien-klien kita itu untuk kemudian memutuskan akan melakukan suatu perubahan perilaku atau tidak seperti itu. Nah, ini kita harus clear ya. Jadi misalnya ya tadi dalam wawancara asis tadi, si klien tadi mengatakan bahwa dia mengalami suatu kecemasan gitu ya, suatu kecemasan atau dalam tahap yang depresi ya. Kemudian karena itu dia kemudian berusaha mengatasinya ya, melakukan self medication gitu ya, melakukan pengobatan ya dalam tanda kutip ya kepada diri sendirinya, yaitu dengan menggunakan zat gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa klien kita tadi ya ada hal yang seperti tadi ya, maka advice yang kita lakukan ya, yang kita berikan supaya clear jelas adalah tadi ya, menyebutkan ya cara terbaik untuk mengurangi risiko Anda mengalami depresi atau misalnya kecemasan adalah Anda mengurangi atau menghentikan penggunaan zat tersebut ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini harus jelas ya, apa yang akan dilakukan ya, misalnya tadi mengurangi penggunaan zatnya atau menghentikan penggunaan zatnya, atau ada kondisi tertentu yang harus digarisbawahi ya supaya kondisi ini tadi hilang ya, yaitu dengan cara apa gitu ya. Jadi harus jelas gitu ya, harus jelas ya. Jadi nggak, sarannya bukan yang misalnya tadi ya, kita nggak ngomongin secara spesifik tapi ya general tadi ya, bahwa ya Anda memang harus mengurangi penggunaan zat Anda gitu, atau Anda itu harus menghentikan penggunaan zatnya. Nah, ini tadi ya, balik lagi dengan kalau kalimat-kalimat dengan tone ya, dengan intonasi yang seperti itu, dengan Anda bicara seperti itu, kemudian tadi ya nggak spesifik gitu ya, advice-nya tadi hanya global ya, karena tadi hanya melihat dari segi skor asisnya saja ya, tidak melihat dari tadi proses wawancara atau informasi yang Anda dapatkan yang lainnya, maka ini kita bisa terjebak pada bahasa-bahasa yang kurang jelas maupun bahasa-bahasa yang dapat menimbulkan resistensi. Artinya kemudian menempatkan bahwa tanggung jawab berubah itu tidak pada si klien seperti itu ya. Nah, kemudian slide ya. Nah, kemudian ya setelah
frames tadi ya, yang tiga awal adalah feedback, ya, kemudian responsibility, kemudian advice ya. M-nya adalah menu, gitu ya, menunya. Jadi tadi ya, kalau kita pengen bisa melakukan brief intervention yang efektif, maka tentu kita harus juga menyediakan ya pilihan menu ya yang jelas gitu ya. Tidak hanya satu menu aja gitu ya. Tetapi kita tadi ya bisa memberikan alternatif-alternatif atau option-option ya, cara misalnya untuk mengurangi penggunaan zatnya ya, atau kemudian cara untuk menghentikan penggunaan zatnya ya. Kalau kita kemudian memberikan menu ya, option-option yang bisa dilakukan atau option-option yang bisa dipikirkan klien untuk bisa diambil, maka ini kita sebetulnya adalah sedang memfasilitasi klien ya untuk melihat ya kemampuan mereka, kira-kira mau pilih yang mana nih, apa sih yang cocok untuk situasi mereka, apa yang mereka rasakan ini bisa membantu gitu ya. Jadi kalau tadi klien itu dilibatkan secara aktif seperti itu, maka ini ada perasaan-perasaan tadi mereka bahwa mereka punya personal control ya, masih ada, kemudian perasaan bahwa tanggung jawab perubahan ada di mereka ya, ini bisa dirasakan ya, sehingga ini bisa menguatkan ya motivasi berubah dari klien, kemudian juga bisa menghindari atau mengurangi terjadinya resistensi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita hanya terpaku gitu ya pada satu atau dua hal ya. Ini praktek-praktek yang sering terjadi adalah misalnya ya dengan klien-klien tadi hasil asisnya apa gitu ya, misalnya agak tinggi ya, risiko tinggi ya, kemudian kita hanya bilang kepada si klien bahwa oh ya, kamu itu harus rawat jalan, oh kamu itu harus rawat inap. Nah ini yang sering terjadi gitu ya. Jadi kita tuh hanya terfokus pada rawat jalan atau rawat inap, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan atau kita bisa berikan opsi tersebut kepada si klien kita ya. Misalnya ya, slide misalnya adalah kemudian kita lebih kita memberikan opsi kepada si klien untuk melakukan self-directed behavior change gitu ya. Jadi perubahan perilaku yang dipicu oleh diri sendiri ya. Misalnya adalah klien kemudian kita berikan pilihan ya, salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat dari penggunaan zat ya, artinya misalnya si klien ini diajarin cara mencatat gitu ya, kalau dia pakai zat ya pada hari apa ya, seberapa banyak waktu itu, kemudian juga situasinya bagaimana ya, nanti dicatat gitu ya, dicatat ya. Ini dalam rangka kemudian mendapatkan suatu bahan ya, bahan analisis ya dasar seperti itu ya untuk klien, bahwa si klien nanti akan bisa melihat pola penggunaan zatnya itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kliennya bisa oh ini kayaknya saya harus mengurangi nih, kalau begini terus nih justru nggak baik buat saya gitu ya, atau oh ini kayaknya saya harus stop. Nah ini kita bisa berikan menu-menu seperti itu ya, atau misalnya tadi ya yang berkaitan dengan identifikasi ya, kayak di relapse prevention gitu ya, kita bisa juga memberikan option bahwa klien ini bisa mengidentifikasi misalnya situasi-situasi risiko tinggi apa gitu ya, yang bisa menyebabkan mereka menggunakan zat, kemudian juga bagaimana kemudian membangun strategi ya untuk bisa terhindar dari situasi tersebut atau terbentengi dari suatu tersebut ya, gimana caranya memanage-nya gitu ya, supaya kemudian ketika ada situasi yang high risk tadi ya, dia tidak terjebak ke dalam penggunaan kembali seperti itu ya. Kemudian juga kita juga bisa memberikan option ya yang lainnya ya, jadi kita bisa berikan gambaran yang banyak ya kepada si klien, supaya klien juga bisa memutuskan ya, memilih mana yang paling cocok dengan situasi mereka, mana yang paling
nyaman ya untuk mereka kerjakan gitu ya, atau yang bisa mereka kerjakan ya, seperti misalnya tadi ya. Kemudian juga selain tadi membuat diary, kemudian mengidentifikasi situasi risiko tinggi, mungkin juga mereka bisa mengidentifikasi kira-kira aktivitas-aktivitas selain penggunaan zat yang bisa mereka lakukan itu apa ya gitu ya. Kalau ada situasi-situasi tadi misalnya ya olahraga kah gitu, melakukan hobi atau ibadah mungkin ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya ya mendorong si klien untuk bisa mengidentifikasi kira-kira siapa saja sih yang bisa memberikan support gitu ya, yang bisa memberikan bantuan dalam melakukan ya suatu perubahan yang diinginkan oleh klien ya. Jadi ini kita bisa berikan option-option tersebut ya. Atau misalnya kalau ternyata kliennya tadi ya sangat tertarik dengan tadi ya self-help atau misalnya self-help strategi gitu ya, mungkin kita bisa berikan referensi-referensi misalnya ya, sumber-sumber yang bisa dibaca atau misalnya sumber-sumber yang bisa diakses misalnya ya, misalnya kayak misalnya layanan smart recovery misalnya ya, atau yang lainnya, mungkin buku-buku yang tadi ya sifatnya adalah untuk self-help seperti itu ya, kita bisa berikan referensi juga kepada si klien seperti itu ya kan. Dan mungkin juga kita bisa memberikan informasi-informasi misalnya kelompok-kelompok dukungan yang bisa diakses gitu ya, atau misalnya layanan-layanan ya yang klien bisa akses, atau misalnya siapa yang bisa ditemuin gitu ya. Misalnya ada konselor, ada social worker gitu, ada misalnya dokter misalnya ya, psikolog ya, psikiater dan seterusnya ya. Ini bisa kita sampaikan ya kepada klien-klien kita, sehingga klien itu kemudian mendapatkan gambaran yang jelas ya, kira-kira yang paling cocok untuk mereka itu seperti apa. Jadi kita tidak lagi terjebak pada hal-hal yang sifatnya adalah tadi ya, misalnya dikotomi antara rawat jalan atau rawat inap. Nah, ini kan sering banget gitu. Jadi kita tuh kayaknya treatment itu kayaknya sekedar rawat jalan atau rawat inap gitu loh. Nah, padahal itu hanya sekedar model gitu ya. Inpatient ya atau outpatient, tetapi di dalamnya itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya, rawat jalan ya bisa dilakukan banyak hal ya, tidak hanya misalnya tadi ya soal ya harus datang konseling ya, tetapi misalnya ya memberikan tadi ya tugas-tugas atau misalnya tadi ya strategi-strategi yang sifatnya adalah self help tadi seperti itu ya, ini bisa kita tawarkan atau kita perlihatkan ya, kita bisa list bareng-bareng kepada si klien gitu ya. Jadi si klien tuh punya gambaran gitu ya, gambaran yang cocok ya dengan kira-kira situasi saya begini ya, skor ASI saya untuk masalah metamfetamin sekian gitu. Kemudian tetapi saya masih aktif-aktif aja gitu, saya merasa nggak ada hal-hal yang perlu untuk misalnya secara intensif ya didiskusikan kepada dokter atau misalnya kepada konselor gitu ya. Bisa nggak sih saya gitu, kemudian misalnya kayak ya mencoba untuk melakukan hal-hal yang untuk bisa mengurangi atau menghentikan penggunaan zat saya gitu. Nah, coba nanti didiskusikan kira-kira apa sih yang paling cocok ya. Dan ini nggak mesti misalnya kayak kita di restoran gitu ya, secara resmi kemudian ya tadi ngasih kayak buku menu gitu ya, dalam bentuk dokumen itu nggak mesti seperti itu gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Harus kita perhatikan, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan klien itu seperti apa ya, dari hasil skor ASIS-nya seperti apa ya, kemudian situasinya si klien seperti apa, sehingga memang betul-betul ya klien itu punya opsi-opsi pilihan yang bisa mereka pilih, dan mereka merasa bahwa ya mereka punya tanggung jawab untuk berubah, mereka punya ya tadi ya
ya tadi ya, personal apa ya, ya preferensi personal ya dan seterusnya, dan itu harus kita hormati dan hargai ya. Jadi itu kira-kira teman-teman ya, sekarang sudah pukul 10.14 ya, jadi tapi mungkin beberapa detik lagi masuk ke 10.15 dan waktunya kita berhenti ya. Iya, saya balikin lagi kepada Bro Hotman. Oke, terima kasih Dokter Hari. Sempat kepotong pembahasan kita mengingat waktu kita akan break jam 10.15. Jadi teman-teman, kurang lebih selama 15 menit ini kita akan break terlebih dahulu. Silakan teman-teman sediakan kopinya atau biskuit atau keripiknya biar lebih santai mengikuti Zoominar kita kali ini. Sebelumnya saya mengingatkan teman-teman, silakan mengikuti giveaway yang kita selenggarakan karena cukup menarik hadiahnya kepada teman-teman yang beruntung. Silakan memposting di Instagram keseruan dalam mengikuti Zoominar serial yang kedua ini. Jangan lupa men-tag akun Instagram Paraita Education dan tidak mengkunci akunnya. Oke, terima kasih teman-teman. 10.30 nanti kita akan bergabung lagi membahas mengenai frames yang sempat terpotong. Silakan teman-teman. Thank you.
Oke, selamat siang semua rekan-rekan. Waktu kita untuk break sudah selesai. Harapannya setelah break ini teman-teman bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, lebih rileks buat ngelanjutin Zoominar kita di hari yang kedua, seperti itu. Kembali lagi mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti giveaway yang akan kita selenggarakan. Jangan lupa membuat keseruan dalam mengikuti Zoominar kita selama 2 hari ini. Silakan diposting di Instagram dengan caption sekreatif mungkin. Dan nanti postingan terbaik akan kita berikan hadiah mengikuti UTC 2 secara free. Seperti yang tadi sudah teman-teman lihat waktu break dan video sebelum kita mulai tadi Zoominar hari ini. Seperti itu. Oke, Dr. Hari bagaimana? Sudah siap melanjutkan? Siap, siap, siap. Mantap. Oke, teman-teman Dr. Hari sudah siap. Harapannya juga teman-teman dimanapun berada sudah siap mengikuti atau melanjutkan Zoominar kita sampai selesai nanti. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Dr. Hari. Ya, jadi supaya dapat giveaway juga salah satunya aktif ya. Nah, aktif, biar, iya, biar kita aktif ini juga kita coba praktekkan ya tadi teman-teman melakukan brief intervention ya, paling tidak adalah tadi ya feedback, kemudian ya soal responsibility dan advice ya. Tiga itu ya untuk kasus Tuan AW ya, untuk skor asis yang ganja. Nah, kira-kira ini kita butuh 2 orang, siapa yang bersedia untuk mencoba ya untuk tadi menjelaskan atau melakukan brief intervention. Oke. Ada yang udah resen? Ada ya. Bro Mueng nih. Mueng F Samuel. Ya. Mungkin Bro Mueng bisa dibuka kameranya. Dan nih Sis Gina kayaknya dari kemarin aktif banget nih. Oke, silakan. Bro Ajis mungkin bantu ditampilkan. Iya, coba Sis Gina dan Bro Mueng ya. Jadi siapa yang mau duluan ya untuk jadi tadi ya si Ladies Sport. Ladies Sport. Ya coba Anda. Dalam kasus ini mungkin Mbak duluan kali, Bro. Ladies Sport. Kalau saya selalu kalau saya selalu perempuan itu adalah makhluk yang sangat kita ya, muliakan. Okay. Supaya nggak berlama-lama tadi karena si ya. Bro Mueng duluan tadi raise hand ya, jadi duluan. Ya. Coba ya, Anda melakukan atau menjelaskan tadi ya hasil skor asis untuk substance-nya yang kanabisnya tadi ya dari Tuan Awe. Oke, ya saya bro, mencoba ya. Bro ya. Gina. Sis Gina jadi Tuan Awe-nya. Si oke, saya mencoba untuk yang kasus Tuan AW yang kemarin yang di-share ya. Ganja aja ya, Dok ya. Iya, ganja aja. Nah, kalau saya melihat ganja itu di subjektif saya dia resiko tinggi karena pernah bermasalah dengan skornya berapa? Bro Meng, skornya? Skor asisnya 27 plus. Tinggi. Ya, Anda lakukan, Anda skor asis ganjanya berapa? Sekitar 20 berapa ya? 20 30 dah. Ya katakanlah 30 lah gitu ya. Oke, sekarang iya. Ini okay. Coba Anda jelaskan kepada ini Tuan AW ya. Dan gimana cara menjelaskannya tadi ya dalam konteks brief intervention ya tadi iya. Dengan teknik frames. Kenapa saya mengatakan kepada Bapak AW karena ketika saya menanya kepada Bapak AW untuk memakai ganja pertama kalinya saat sekolah di SMA. Berarti sampai sekarang berarti sudah lebih kurang SMA itu sekitar 16 15 tahun lah ya. Kurang lebih
5 tahun sampai umur 20. Dan rata-rata seminggu 2 kali. Lalu pernah juga bermasalah dengan kepolisian, masalah hukum, ketangkap gara-gara ganja sampai akhirnya ya ditebus ayahnya dari kantor polisi. Itu kalau soal pemakaian ganjanya. Gitu, Dok. Dan mungkin kemungkinan juga kesehatan bisa dari rokok, bisa juga dari ganja. Karena sifatnya kan dia rokok, rokok, ganja kan dihisap juga ya. Mempunyai masalah kesehatan juga. Sehingga batuk-batuk dan dibawa ke puskesmas. Jadi saya menyimpulkan Tuan Awe risiko tinggi dalam pemakaian ganjanya. Sampai kemarin aja dia masih memakai ganja sebelum datang ke puskesmas. Rutin seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali, 1 sampai 2 linting ganja. Dan apa resiko ganja ya tadi, pernah ketangkap polisi dan masalah kesehatan, ya itu mengganggu. Ya kira ya skornya 230 lah. Saya ini ya. Itu aja, Dok, saya coba jawab. Oke, udah. Ya sekarang Dok, gantian. Coba Sis Gina jadi si konselornya yang melakukan screening dan Bro Mueng ini jadi si kliennya ya. Si kliennya. Jadi coba Sis Gina praktekkan tadi ya brief intervention ya, terutama dengan ya frames tadi ya, mulai dari feedback, responsibility, advice terutama. Makasih, Dok. Saya coba ya, Dok, ya. Ya. Baik, Tuan Awe, apakah Tuan Awe bersedia untuk ini Bro Samuel Tuan Awe apakah bersedia untuk melihat hasil skornya? Oke, bersedia ya. Oke, kalau dari saya, Dok, ini yang ganja itu saya malah hasil skornya 19 doang, Dok. Enggak tahu ya, saya enggak ada masalah, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Oke, siap. Oke, kita ambil dari ganjanya. Oke. Dari hasil skor ini Tuan Awe nilai skor dari ganjanya atau kanabisnya itu cukup tinggi. Nah, kira-kira apa yang Tuan Awe ingin lakukan dengan melihat hasil skor tinggi ini? Masih mute itu, Bro Meng. Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Bu Dina? Hasil dari skor yang tadi menunjukkan kalau pemakaian ganja Go Awe itu menunjukkan tingkat di level tinggi. Nah, dalam tentang resiko, hal ini adalah tingkat penggunaan Go Awe saat ini mengalami resiko kesehatan nantinya gitu, dan juga masalah yang lain, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, dengan hasil skor tinggi ini, apa yang akan Bro Awe lakukan? Apakah Bro Awe sudah punya rencana? Oke. Mungkin saya akan, kalau rencana saya sih, mau, karena saya juga udah ketangkap, saya mau ngikut program rehabilitasi rawat inap untuk mengurangi efek-efek yang ganja yang sudah hampir 5 tahun saya pakai. Dan luar biasa sekali, Bro Awe ya. Bro Awe Bro Awe ini luar biasa, punya semangat dan tahu kalau Bro Awe mau menjalankan rehabilitasi. Oke, karena Bro Awe sudah bersedia untuk menjalankan rehabilitasi, rawat inap,
bagaimana kalau kita kita akan menjadwalkan sesi selanjutnya untuk melakukan assessment. Oke, silakan, boleh. Ya, itu dok, karena Brawe responnya udah mau melakukan rawat inap, jadi saya lebih gampang. Ya, oke. Ya, terima kasih ya, terima kasih Sis Gina dan nih Bro Mueng ya. Coba kita sepasang lagi, sepasang lagi tadi. Siapa nih Bro Hotman yang terpilih? Sepasang lagi. Ya, Bro Esra, ya satu lagi. Bro Tirta, nah coba ya ini siapa yang mau duluan untuk mempraktekkan brief intervention ya tadi dari hasil scoring asis ya yang ganja. Terserah dok. Ya, coba Bro Esra dulu ya jadi konselornya. Ini Bro Tirta. Oke, silakan. Oke. Mohon maaf, saya panggilnya Bro Awe saja, dok ya, bukan Bro Tinta. Iya, terserah. Oh ya. Oke. Selamat pagi, Bro Tirta. Gimana kabar hari ini? Bagaimana perasaan hari ini, Bro? Pagi, Bro. Baik, Bro. Amin. Suara okay. Saya kedengaran jelas nggak nih, dok? Jelas. Oke. Menanggapi sesi pertama kita kemarin, ini kita ada sesi lanjutan bro ya. Jadi setelah kita adakan apa tanya jawab kemarin, ini hari ini ada scoring yang saya sudah simpulkan. Kalau mau bro Awe mau lihat boleh, mau dilihat bro ya. Nih. Oke. Ya, saya pengen tahu skornya. Oke. Jadi, kesimpulan yang saya ambil setelah wawancara kita kemarin, nah ini scoringnya untuk di rokok dan kanabis, ya, seperti Bro Awe lihat, yang saya simpulkan itu 25 dan untuk kanabis 26. Tapi nanti kita akan, nah inilah untungnya apa gunanya sesi berikutnya untuk menerangkan apa sih yang scoring 25, apa yang 26 ini tadi, Bro Awe ya. Jadi untuk kanabis saja dok ya, mohon maaf. Iya kanabis saja. Oh ya mohon maaf. Oke. Jadi yang kita progres untuk hari ini untuk kanabis saja, Bro Awe ya. Jadi sesuai Bro Awe lihat sendiri bahwa scoring Awe seperti ini 26 ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya Bro Awe sudah masuk ada di fase sedang. Nah, seperti Bro Awe ceritakan sebelumnya bahwa pengalaman Bro Awe sudah untuk pemakaian khususnya pemakaian ganjanya ini dari SMP SMA apa sampai terakhir kemarin masih pakai juga tapi intensitasnya dua kali seminggu, betul bro ya? Halo bro, jadi sepanjang sepengetahuan saya, dengan pengalaman yang Bro Awe sharingkan kemarin, Bro Awe mendapatkan pengalaman yang ya mungkin kurang mengenakan. Salah satu contohnya pernah Bro Awe ketangkap sama polisi, tapi untungnya keluarga masih memihak sama Bro Awe. Ya itu yang perlu kita syukuri. Tapi mungkin menurut apa pengalaman Bro Awe, ya Bro Awe mungkin bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa ini loh akibat yang bisa saya rasakan langsung.
misalnya ya ketangkap, atau ada efek lain yang mungkin Bro Awe bisa dapatkan di kemudian hari, kalaupun sampai saat ini Bro Awe belum dapatkan. Begitu Bro Awe ya. Oke Bro. Ya. Itu saya lihat ya. Jadi coba gantian. Ya, oke dong. Gantian sekarang si Bro Tirta jadi yang konselor yang tadi melakukan assist ya dan brief intervention. Baik dok. Oke, giliran saya nih dok. Iya. Oke. Selamat siang Bro, Bro Awe. Selamat siang Bro. Ini kita telah melakukan screening testnya menggunakan pulse assist. Dari analisisnya Bro Awe ini, sorry sebelumnya Bro Awe, setelah kita hasil tes ini, Bro pengen tahu nggak Bro berada di angka tes yang berapa gitu? Iya, pengen bro, tahu hasilnya nggak? Iya, sangat nah, sangat ingin untuk, tahu Bro, soalnya untuk bagian kanabisnya. Soalnya bingung juga kemarin itu apa sih yang dicatat kemarin Bro ini ke saya itu. Jadi pengen tahu hari ini apa itu. Ya. Oke, makasih Bro. Bro pengen tahu ya, ini hasil scoring testnya ini menunjukkan Bro di angka 27. Oh gitu. Oh ya. Maksudnya apa tuh Bro? Ya, kalau di angka 27 Bro berarti masuk kategori tingkat risiko yang tinggi ya Bro. Oh ya. Boleh saya jelaskan lagi Bro? Boleh, silakan Bro. Nah, untuk risiko dampak yang bisa Bro Awe alami ini, kalau di risiko tinggi berarti ada nanti bisa ada masalah dalam pasti ada ansietas, bisa juga jadi depresi Bro. Oh ya, siap. Kemungkinan untuk kesehatan juga bisa terjadi tekanan darah tinggi, karena ini penggunaan kanabis Bro juga melalui cara merokok kan Bro, itu juga bisa ya, betul. Bisa terkena asma dan bronkitis dan lain-lain yang mengganggu kesehatan Bro. Betul. Terus ini Bro juga ini pemakaian ganja Bro, pemakaian kanabis Bro ini rata-rata seminggu 2 kali nih Bro. Betul Bro. Betul. Nah, itu juga bisa menimbulkan masalah hukum juga bagi Bro apabila itu terkena oleh pihak berwajib gitu ya Bro. Kemudian ya. Di untuk risiko tinggi ini kayaknya Bro perlu apa ya? Aduh, saya lupa nih dok. Ini apa ya. Advice-nya apa sih? Advice itu masih saran. Ya. Ini saya... Halo, sorry. Sudah? Ya. Sudah cerita? Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih Bro Esra dan Bro Tirta ya. Sekarang kasih, coba satu lagi ya, saya kasih kesempatan buat yang perempuan-perempuan ya. Ini ada mungkin Sis Lia dan Sis Haslinda. Coba. Ada satu lagi. Kabel cas. Bro Esra mungkin bisa di-mute dulu. Nah, sekarang yang duluan siapa? Ini Sis Lia ya. Oke. Boleh. Suara saya terdengar kan ya? Ya, terdengar. Ya, terdengar Sis, terdengar. Siap. Berarti untuk yang kanabis ya? Ya, kanabis, hanya kanabis aja. Ya. Kita anggap aja Awe itu Agus Wijayanto kali ya. Jadi daripada Awe jadi ada namanya terdengar gitu Agus. Boleh. Ya. Selamat siang Pak Agus. Apa kabar? Baik. Siap. Alhamdulillah baik. Makasih.
Iya, sehat ya Pak Agus ya. Sehat. Ibu-ibu ya, Ibu Agus. Oh iya, ya, Ibu ya daripada Pak. Oke, okay. Ibu Agus. Sorry, maaf. Biar enak. Ini, sus. Ya. Pak. Oke, okay, Ibu Agus, kemarin ini kan udah mengisi kartu asis ya, kita ngobrol-ngobrol, terus udah isi. Nah, kebetulan nih ada skornya yang diperoleh. Salah satunya untuk di ganja ya, karena ada penggunaan ganja nih. Sebelumnya, apakah Ibu ingin dengar informasi mengenai hasil skor tersebut? Boleh, saya dengar. Pingin. Ya, siap. Ya, dari kemarin kita ngobrol-ngobrol, terus kita isi bareng, ini skornya agak tinggi. Jadi, untuk di angka 27 itu sudah termaksud pengobatan yang lebih intensif. Jadi di refer untuk memperoleh pengobatan lebih intensif, dan kebetulan mohon maaf nih Bu, untuk skornya sudah di angka 34, jadi memang lebih tinggi dari 27. Kalau 27 saja sudah di refer untuk pengobatan yang lebih intensif, artinya 34 memang terbuka sekali kemungkinan itu. Gitu. Nah, saya mencoba di mana di keseharian ini, apakah di rumah atau keluarga atau teman ada yang pernah mengajak ibu untuk konsul terkait penggunaan ini agar dikurangi, penggunaan ganja agar dikurangi, atau bagaimana Bu, boleh diceritakan? Pernah dulu, tapi nggak lebih dari, udah lama sih, udah lama. Kayaknya 4 bulan yang lalu gitu. Jadi, tapi enggak itu juga. 4 bulan yang lalu diajak sama teman. Tapi saya enggak takut lihat tuh namanya rehabilitasi, takut ke BNN lah. Gitu. Takut aja lihat kantornya aja, takut. Oh. Iya. Ya, paham. Ya. Sebenarnya kita harus lebih membuka diri ya, karena efek untuk jangka panjang penggunaan saat seperti ini sangat berbahaya untuk kesehatan kesehatan ibu, dan juga efeknya untuk lingkungan terdekat, keluarga terdekat yang ada di rumah, lalu nanti lebih besar lagi ke komunitas yang terdekat dengan kita. Kalau ibu berkenan, saya ada sih ibu kontak untuk konsultasi yang lebih intensif, kontak untuk perawatan yang lebih intensif. Jadi ibu bisa dirawat di situ, bisa diperkenalkan kontrol yang lebih baik untuk mengurangi penggunaan ganja ini, gitu. Jadinya kan kita bisa apa ya, saling membantu, dan juga pasti ada ya motivasi di depannya yang ingin ibu capai, atau harapan atau impian yang rencana ibu yang pengen ibu capai kan. Jadi kitanya juga harus sehat gitu, ibunya juga harus sehat kan dari dalam diri sendiri gitu. Gimana Bu kira-kira? Iya, saya sih pengen sekali berhenti gitu, pengen, tapi takut ya itu aja, takut aja gitu, takut ditangkap, takut apa gitu, iya. Padahal ya, udah takut, ketakutan aja di luar aja sini, takut nggak takut, iya. Iya, pasti okay. Ada sih Bu rasa ya. Takutnya. Ya, silakan ya. Dok di. Silakan dok. Ya sekarang gantian Bu Hasrinda coba. Oke, siap. Iya, terima kasih Mbak Wati. Ya saya panggil Wati ya, Awe ya, Wati. Oke, Mbak, kemarin kita sudah ngobrol soal screening yang kemarin kan screening tuh ASIS tuh, itu screening awal kan kemarin. Mbak Wati datangkan kemarin ke kantor, kita screening. Nah, Mbak Wati tertarik nggak lihat hasil screeningnya? Ya, Bu, tertarik Bu, saya penasaran juga. Tertarik. Saran ya nggak apa-apa ya, saya ini kan ya saya bacakan, kita urai satu-satu ya.
Kan kemarin ya. Mbak Wati itu yang digunakan rokok, alkohol, sama ganja ya, kanabis ya, namanya ya. Kalau rokoknya Ibu Wati itu di skornya 26 tuh. Dia itu mendekati, ya risikonya sedang sih, tapi sudah dekat dengan 27. 27 itu udah tinggi tuh. Jadi sedang risikonya untuk rokoknya. Jadi risiko sedang itu akan memicu risiko yang lebih berat nanti, ada dampaknya yang lebih berat ke depannya. Kalau Ibu Wati misalnya tidak menangani hal ini. Kemudian alkoholnya risikonya rendah nih alkoholnya, penggunaan alkoholnya Ibu Wati. Kemarin kan Ibu Wati menggunakan 2 bulan terakhir satu kali doang ya. Ini hanya karena diajak sama teman kali ya, ketemu ya. Mungkin ketemu di pesta lah, mungkin teman ya, atau gimana waktu itu pakainya Bu? Iya sih, ada biasanya kayak ada acara, terus ada party pesta gitu, terus ya ada beverage, ada minuman ya, kira kita sih yeah. Have fun aja sekalian gitu Bu. Sekalian. Tapi nggak minta lagi gitu, nggak coba lagi, nggak pingin lagi gitu. Ya terkadang sih kalau misalkan kayak ada acara gitu gimana ya, kayak cara nolaknya gitu loh. Tapi kalau nggak ada acara, Kalau nggak ada acara sih, ya udah nggak nyari. Cuman kalau misalkan kayak ada event yang pas, kita cenderung ngikutin aja gitu loh Bu, ngikutin on the spot. Iya. Ini memang tahapannya masih rendah ya Mbak. Ya, tapi ya walaupun tapi Mbak Wati kan nggak tahu resiko penggunaan alkohol. Kalau terus-terus digunakan gimana nantinya ke depan. Awalnya memang kayak gitu. Ada acara. Terus kalau acaranya tiap minggu. Setiap minggu dong bisa minum, Pak ya. Gitu. Nah, terus nanti kita bicarakan ini ya, Mbak ya. Siap. Nah, kemudian ke ganjanya nih. Saya potong ya, Bu Asrinda ya. Siap dong. Ya. Ya, karena siap. Mengingat waktu, enggak apa-apa. Ya, ya oke. Okay. Ya, terima kasih ya Bu Asrinda, kemudian Bu Lia. Oke. Okay. Ya, kita dari tadi contoh ya yang sudah kita lihat tiga pasang. Nah ini pertama kita tadi ya harus berhati-hati ya, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang sifatnya adalah judgment atau misalnya tadi yang sifatnya kemudian tidak menghargai tadi ya, terkait dengan responsibility gitu ya, tidak menghargai otonomi daripada si klien kita gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, ini Bu Asrinda tadi bilang ya, nanti kalau minum terus, nah, nanti begini-begini. Nah itu kalimat-kalimat yang agak ke arah judgment gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Begitu juga dengan Bu Lia tadi ya, seharusnya begini. Nah itu ini juga mengarah kepada tadi ya, tidak mengarah kepada bahwa responsibility untuk berubah itu adanya di klien ya. Yang lain juga tadi misalnya ya, ketika awal ya kita bisa tadi menawarkan kepada klien bahwa apakah klien pengen mengetahui hasil dari asisnya. Nah, asis itu dan ini brief intervention-nya, karena ini sifatnya adalah singkat gitu ya, brief gitu ya. Ini kan bisa diselesaikan dalam ya tadi ya 15 menit gitu ya. Jadi ya ini mungkin skenarionya adalah ya memang pada saat itu ya dilakukan screening, pada saat itu kemudian dilakukan brief intervention langsung. Jadi enggak yang kayak misalnya kita assessment ya, bisa ada jeda. Nah, jadi kita tawarkan terlebih dahulu apakah si klien mau melihat dari skor asisnya. Kemudian kita jelaskan bahwa Bapak, Ibu, ini tadi dari hasil screening menggunakan asisnya, skor ganja Bapak adalah 28 misalnya ya. 28 ini masuk kategorinya adalah risiko tinggi. Nah, apa yang dimaksud risiko tinggi? Risiko tinggi itu adalah begini gitu. Oke. Terus kita bisa bilang lagi kepada si kliennya gitu. Bagaimana tanggapan Bapak setelah mengetahui skor ganja Bapak sekian dan masuk dalam risiko tinggi, ada hal yang ingin disampaikan atau ada hal yang kemudian menjadi kekhawatiran Bapak? Nah seperti itu ya, nanti kalau dia sudah ngomong nanti kita bisa
diskusi lagi tadi ya, fokus gitu. Oke, Bapak, dengan skor yang seperti ini masuk dalam risiko tinggi, kemudian kemarin sempat gitu ya tertangkap oleh polisi gara-gara pemakai ganjanya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari pemakaian ganja. Apakah Bapak tahu dampak yang lain dari pemakaian ganja, mungkin selain dari faktor hukum atau legal gitu. Nah, kita bisa tanya lagi. Bapak pengen tahu gitu, kita bisa diskusikan hal ini. Nah, seperti itu ya. Brief intervention itu seperti itu. Jadi kemudian kalau misalnya si klien tadi ya di dalam tahapan yang masih berkontemplasi, oh enggak, oh saya kayaknya enggak ngerasain tuh dampaknya apa-apa. Oke, jadi menurut Bapak, hal positif apa yang Bapak rasakan ketika pakai ganja? Dia bilang bla 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 bla. Kemudian adakah hal-hal negatif yang juga Bapak rasakan ketika pakai ganja? Coba gitu. Nah, nanti kita bisa pandu juga ya si klien itu membuat suatu kayak decisional balance gitu ya. Jadi ini keuntungannya apa, ini kerugiannya apa. Ini kita bisa sambil misalnya meminta untuk menulis seperti itu ya. Jadi supaya nanti si klien ini dalam rangka membuat suatu ambivalensi ya. Kalau misalnya klien tadi dalam tahapan prekontemplasi gitu, nggak merasa ada masalah. Ya, membuat ambivalensi, ya, membuat suatu diskrepensi. Jadi si klien itu nantinya punya insight, oh ternyata banyakan ruginya ya daripada banyakan apa namanya dari hal yang positif yang dia rasakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Yang punya pertanyaan ditahan dulu, kita lanjutkan dulu karena belum selesai ya. Oke, Bro Hotman, boleh di-share screen lagi? Oke, tadi kita sudah membahas ya soal feedback ya, responsibility, kemudian advice, kemudian menu ya. Kemudian yang berikutnya dari frames ini adalah empathy ini tentu saja adalah kita melakukan ya pendekatan yang sifatnya adalah non-judgment ya. Mencoba memahami ya si klien ya, tentu saja dari kacamata si klien ya gitu ya. Jadi beda dengan simpati ya, beda dengan simpati. Empati itu ya kita ibaratnya mencoba menempatkan diri dari sisi si klien ya, tetapi kita kemudian tidak hanyut ya. Kalau simpati itu jadi lebih hanyut seperti itu. Dan dengan kita bersikap empati tadi, kita diharapkan juga menghindari ya kalimat-kalimat ya atau hal-hal yang kita mungkin terlontar ucapkan ya, yang sifatnya adalah labeling ya, labeling yang kita misalnya oh alkoholik kah misalnya, oh pecandu kah gitu ya, dan seterusnya. Makanya ini bahasa juga penting ya. Jadi ya sekarang ini lebih banyak ya dengan istilah adalah misalnya orang dengan gangguan penyalahgunaan zat gitu ya, orang dengan gangguan penyalahgunaan kanabis ya, dan seterusnya ya. Dan kalau kita punya sikap empati ya, kita cenderung tidak konfrontatif ya, kemudian tidak menyalahkan klien ya. Dan supaya kita bisa bersikap empati, tentu kita juga butuh keterampilan, yaitu adalah terutama adalah mendengar reflektif gitu ya, reflective listening ya, reflective listening. Reflective listening itu seperti apa? Ya tentu saja adalah ya kita mendengarkan si klien, kemudian memahami si klien ya, kemudian kita juga bisa mengkomunikasikan kembali gitu ya apa yang diucapkan si klien. Jadi sehingga si klien ini merasa dia didengarkan gitu ya. Nah, mengkomunikasikannya tadi dalam proses mendengarkan pun kita bisa tadi ya dengan misalnya sikap tubuh kita gitu ya. Kadang-kadang mungkin yang mengangguk-angguk tadi, oh begitu, atau misalnya tadi oh begitu gitu ya. Ya, seterusnya seperti itu ya. Atau kemudian tadi nanti kita merespon, oh jadi maksud Anda seperti ini gitu. Ya, jadi itu adalah mendengar reflektif seperti itu ya. Dan hindari ya kalimat-kalimat yang sifatnya tadi ya nggak empati gitu ya. Oh ya, saya juga pernah ngalamin loh, saya tahu apa yang sedang kamu rasain gitu, coba nanti saya ceritain ya saya ngerasinya gimana dulu gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi lebih kayak apa ya, meninggikan gitu, meninggikan kita loh, itu udah pernah gue rasain gitu, lama baru segitu aja gitu, kesannya seperti itu nantinya, justru tidak menimbulkan sikap empati. Okay, slide. Slide berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus mensupport self-efficacy ya, keper
kepercayaan diri si klien ini harus kita support ya, supaya apa? Supaya klien ini merasa mampu bahwa dia bisa melakukan suatu perubahan ya, terutama adalah perubahan atas penggunaan zatnya. Jadi sekecil apapun perubahan yang sudah berhasil dilakukan, maka itu harus dihargai ya. Harus dihargai. Kalau misalnya tadi perubahannya tidak dalam, misalnya dari segi penggunaan zatnya, mungkin kita bisa explore area-area yang lainnya. Misalnya ya, si klien berhasil atau pernah ya ditawarin misalnya pakai ganja tadi, tapi dia berhasil menolak. Nah, ini kita bisa support gitu ya. Atau tadi misalnya si klien bisa berhenti nggak pakai ganja 1 minggu. Nah, ini juga kita harus support ya. Kadang-kadang kita secara tidak sadar ya, kita tidak memberikan support ya, tidak memberikan membangkitkan self efficacy daripada si klien ya. Oh, kalau baru berhenti 1 minggu mah namanya bukan berhenti gitu. Nah, kadang-kadang itu terlontar gitu ya, apalagi kalau soal rokok gitu ya. Kalau baru berhenti 1 minggu namanya bukan berhenti gitu. Padahal kita bisa merubah ya kalimatnya dengan kalimat yang misalnya lebih membangkitkan kepercayaan diri si klien ya. Misalnya adalah bagus ya Bapak Agus ya, Pak Agus Wijoyo tadi misalnya ya, AW gitu ya. Ternyata sudah berhasil berhenti merokok ganja selama 1 minggu. Saya yakin Bapak bisa berhenti lebih lama lagi. Nah, ini kan rasanya akan berbeda gitu ya. Ketimbang kita bilang bahwa oh, kalau masih 1 minggu namanya bukan berhenti ya, itu justru kita menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan kepercayaan diri si klien. Ini juga menjadi bisa drop gitu ya, dibandingkan kalau kita tadi misalnya berkata hal yang sebaliknya ya, Pak, bagus Bapak bisa berhenti selama 1 minggu, saya yakin Bapak bisa berhenti lebih lama lagi. Nah, itu support self-efficacy tadi. Kalau misalnya oh, ternyata dia belum bisa, nggak pernah mencoba berhenti atau sama sekali nggak ada bisa berhenti gitu ya. Tetapi dia tadi berhasil menolak ya ajakan temannya untuk pakai ganja. Nah, kita bisa eksplor hal tersebut. Ya, tidak mengapa Bapak saat ini belum bisa berhenti atau tidak belum pernah mencoba untuk berhenti. Tapi dari cerita Bapak tadi ternyata Bapak bisa ya, ketika ada ditawarin ganja sama temannya, ternyata bisa menolak gitu. Wah, itu bagus sekali gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus kita hargain ya. Jadi ini di dalam kita mensupport self-efficacy ini, tujuannya adalah supaya mereka yakin terhadap dirinya bahwa mereka bisa melakukan suatu perubahan gitu ya. Jadi nantinya kedepannya akan menjadi lebih baik seperti itu. Oke, slide. Ya, jadi ya, ini penting ya untuk si klien bisa mengenali ya pengalaman sukses ya melakukan sesuatu ya, supaya tadi ini juga bisa mensupport untuk perubahan-perubahan perilaku yang lainnya. Oke, slide. Nah, tadi ya di dalam prinsip kita melakukan brief intervention tadi, selain teknik-teknik frames ya, tentu tidak lepas dari teknik motivational interviewing gitu ya. Tidak lepas dari teknik motivational interviewing ya. Jadi di dalam motivational interviewing ini ada suatu proses ya. Proses, ada 4 proses ya. Ada 4 proses. Sebentar. Ini komputer saya error lagi. Saya harus lihat di HP dulu. Bentar ya. Ya, jadi ada 4 proses yang di dalam motivational interviewing. Oke, saya lihat slide-nya dulu. Ya, ya, yang pertama adalah engaging. Ya, engaging ini adalah ya supaya si klien tadi ya engage dengan kita gitu ya. Jadi waktu kita pertama ya misalnya tadi melakukan assist ya, kita kan tadi memperkenalkan assist. Nah, itu adalah sebenarnya adalah proses engaging gitu ya. Kita menjelaskan ya tujuannya assist apa, aspek konfidensialitasnya seperti apa. Kemudian focusing ya. Focusing ini adalah saat kita melaksanakan screening dengan assist ya. Melaksanakan screening dengan assist. Kemudian evoking dan planning ini adalah saat kita melakukan brief intervention ya. Kita membangkitkan tadi ya kesadaran bahwa dia punya masalah, ya kemudian
supaya motivasi untuk berubahnya ada ya, terus kemudian rencananya apa yang mau diambil ya, itu terjadi pada saat kita melakukan brief intervention. Nah, di dalam motivational interviewing, prinsip-prinsipnya yang bisa diterapkan saat kita melakukan brief intervention adalah OARS ya, OARS ya. Slide berikutnya. OARS itu OARS ya. O yang pertama adalah open-ended question ya. Jadi kita ketika bertanya ya kepada klien ya, gunakanlah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka ya, sifatnya terbuka. Pertanyaan terbuka itu seperti apa? Yaitu pertanyaan yang jawabannya kita harus jelasin gitu. Jadi bukan jawaban yang yes no gitu ya. Ya, enggak. Nah, kalau yang ya, enggak itu lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah tertutup gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, di dalam proses feedback tadi ya, kita bertanya kepada klien ya, misalnya tadi, apa hal baik yang Anda rasakan ketika Anda menggunakan zat ya. Jadi kan nanti nggak mau dia akan menceritakan gitu. Apa hal yang buruk ya pada saat Anda menggunakan zatnya? Ini juga sama ya. Ini sifatnya adalah pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan tertutup gimana? Yang tadi jawabannya adalah yes no ya. Jadi Anda menggunakan ganja ya. Nah, ini jawabannya yes no aja gitu, seperti itu ya. Nah, dengan kita melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan terbuka, ini juga memperkuat gagasan bahwa tanggung jawab untuk berubah ini adanya di si klien ya, dan klien itu punya hak ya untuk menentukan tadi arah intervensi itu nantinya mau kemana gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya dia, seperti itu. Okay, slide. Kemudian dari OARS tadi ya, A-nya adalah affirming ya. Jadi kita memberikan afirmasi gitu ya. Afirmasi, memberikan pertanyaan pernyataan-pernyataan yang sifatnya adalah mengafirmasi ya, supaya klien juga lebih memahami, dan ini menciptakan atmosfer yang lebih suportif gitu ya. Lebih suportif kalau kita mengafirmasi ya si klien ya, ini diharapkan nanti juga akan membangun self efficacy ya, membangun kepercayaan diri klien untuk melakukan suatu perubahan ya. Dan perlu ya diperhatikan ya, kalau kita belajar MI maka kita bisa apa namanya kemudian mengidentifikasi adanya pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada perubahan ya, yang atau yang kita istilahkan sebagai change talk gitu ya. Change talk ya, misalnya adalah iya sih gitu, saya memang sudah merasakan kalau misalnya saya ngerokok terus tuh jadinya batuk-batuk gitu, saya pengen berhenti. Nah, itu ucapan misalnya tadi saya pengen berhenti itu adalah ucapan yang sifatnya adalah change talk. Nah, ketika kemudian kita menemukan ada change talk tadi, maka kita harus afirmasi gitu. Oh bagus, Bapak ternyata sudah menyadari bahwa merokok tadi menimbulkan masalah kesehatan ya untuk Bapak, yaitu masalah di paru-parunya bikin batuk-batuk. Nah, itu mengafirmasi gitu ya, bahwa si klien ini menyadari bahwa dia punya masalah akibat merokoknya ya, dan seterusnya ya. Oke, slide. Kemudian yang berikutnya ya dari OARS adalah reflective listening dan summarizing gitu ya. Reflective listening ini tadi ya, kita mendengar reflektif ya, yaitu ya kita tadi ya mendengarkan si klien, memahami apa yang diucapkan oleh si klien, dan kita bisa mengkomunikasikan kembali. Jadi tidak hanya dengerin doang, tetapi kita harus bisa mengkomunikasikan kembali kepada si klien ya. Artinya adalah kita memahami klien itu ngomong apa, kemudian kita bisa menyampaikan kepada klien, oh kamu tuh tadi ngomongnya begini ya, betul kan gitu. Nah, jadi ini juga ketika kita bisa mengkomunikasikan itu ya dengan bahasa kita yang dengan sesuai pemahaman kita, ini kita juga sebetulnya mengklarifikasi kepada klien apakah maksudnya si klien itu seperti ini ya. Ketika kemudian klien mendengar Anda berbicara ya, bahwa oh ternyata saya didengerin loh. Nah, ini klien juga akan merasa lebih happy gitu ya, merasa lebih senang kalau ternyata dia didengerin gitu ya oleh konselor atau mungkin Anda yang melakukan screening dan brief intervention ya. Kemudian yang berikutnya adalah summarizing gitu ya. Summarizing itu ya ibaratnya kita meringkas gitu ya, mengumpulkan informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan klien ya.
Jadi kemudian kita mengkomunikasikannya kembali kepada si klien, dan ini ibaratnya adalah mempersiapkan klien untuk kemudian melangkah ke langkah selanjutnya gitu, seperti itu ya. Dan si reflective listening dan summarizing ini dapat digunakan untuk menyorot ambivalensi ya, ambivalensi daripada klien tentang penggunaan zatnya, kemudian juga membimbing klien kepada kesadaran atas masalah dan kekhawatirannya. Jadi misalnya adalah ya dari hasil tadi kita sudah berbicara ya, kita saya sudah menyampaikan hasil asisnya bahwa skor Bapak ada di dalam risiko tinggi, yaitu skornya 34 gitu. Kemudian Bapak juga merasakan gitu ya dampak negatif dari penggunaan ganjanya ya, selain tadi ditangkap polisi ternyata Bapak juga mengatakan bahwa Bapak jadi batuk-batuk. Ya jadi kumpulin tadi ya. Jadi Bapak tadi juga mengungkapkan bahwa dengan merasakan itu Bapak pengen berhenti ya, pengen berhenti menggunakan ganja. Tapi kalau seperti saat ini misalnya yang pengen Bapak lakukan adalah mengurangi dulu misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini jadi kayak summary-nya ya, ringkasannya dari apa yang sudah diucapkan oleh si klien ya di dalam proses kita tadi ya, melakukan brief intervention dan screening. Oke, slide. Nah, kalau kita kumpulkan gitu ya, kalau kita kumpulkan dari awal tadi ya, prinsip-prinsipnya ya, dengan frames, teknik frames, dengan teknik motivational interviewing ya, ini kurang lebih ada ya, kalau disamarkan tadi ya, ada 10 langkah untuk kita melakukan brief intervention ya, khususnya adalah pada klien-klien yang punya tingkat risiko sedang ya, atau moderate risk gitu ya. Kalau yang risiko rendah gimana ya? Risiko rendah tadi apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang general ya, tentang kesehatan ya. Bagus, Anda ternyata memang tingkat risikonya rendah gitu ya, dan Anda bisa ya, ternyata enggak merokok tadi ya, merokok kadang-kadang aja gitu, sekali, satu dua kali aja. Bagus ya, jadi kita tahu bahwa rokok itu begini-begini-begini, ya, itu informasi secara general. Nah, kalau kemudian pada mereka-mereka yang punya risk ya, moderate ya, sedang ya, kita bisa melakukan 10 langkah ini ya. Yang pertama adalah tadi kita bertanya kepada klien apakah si klien tertarik untuk melihat ya atau mengetahui hasil skornya atau screeningnya ya. Kemudian kita memberikan feedback ya, memberikan feedback yang sifatnya personal tadi berdasarkan hasil dari asisnya. Kemudian kita memberikan advice ya, bagaimana untuk mengurangi atau menghentikan ya penggunaan zatnya. Kemudian juga kita memberi kesempatan klien ya, bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan perubahan adalah si klien ya. Kemudian kita juga bisa bertanya apa yang menjadi concern ya, apa yang menjadi kekhawatiran dari si klien ya, setelah dia tahu hasil skornya ya. Kalau sudah kemudian kita tahu khawatirannya apa, kita bisa tadi membuat suatu ya, jadi langkah 1-5 ini adalah langkah utama yang harus dilakukan ya. Kemudian setelah itu kita bisa melangkah kepada langkah yang 6 dan 7 ya. Langkah 6 dan 7 ini sebetulnya adalah langkah kita tadi membuat dia si klien itu ambivalen ya. Membuat si klien itu mikir gitu ya, soal dampak baik dan dampak buruk gitu ya dari penggunaan zatnya ya. Jadi kita semacam membuat tadi ya decisional balance ya. Jadi keuntungannya apa, kerugian apa gitu ya, cost benefit gitu lah. Cost benefit analysis lah ibaratnya, seperti itu ya. Kepada si klien ya, kita bisa bertanya kepada klien ya, apa yang dampak atau hal baik apa yang Bapak rasakan ketika tadi menggunakan ganja, adakah hal-hal buruk yang juga Bapak rasakan ketika Bapak menggunakan ganja, coba ceritakan hal-hal buruk yang Anda rasakan ya ketika menggunakan ganja. Dan explore lagi ya, bagaimana setelah Bapak tahu dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan ganja Bapak gitu, ternyata seperti apa. Oh iya, ternyata memang lebih banyak negatifnya ya ternyata gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita summarize dari hasil kita melakukan brief intervention tadi, kemudian ya komunikasikan kepada klien ya. Kemudian langkah yang ke-9 adalah tadi ya, kita supaya
dia mau melakukan perubahan tadi, kita tanya ya kepada klien ya bagaimana kemudian kekhawatirannya, concernnya terhadap hal-hal yang tadi ya, yang nggak bagusnya tadi gitu ya. Jadi difokusinnya ya tadi tetap kita difokusnya adalah kepada hal-hal yang kurang bagusnya ya dibandingkan hal positif yang dia rasakan ketika dia pakai ya. Dan yang terakhir adalah kita bisa memberikan ya tadi ya materi-materi untuk dibawa pulang ya. Materi-materi dibawa pulang itu misalnya apa? Misalnya tadi ya leaflet atau mungkin Anda memberikan apa ya print out ya dari misalnya sumber-sumber tertentu atau bahan bacaan atau mungkin Anda menunjukkan ya link dan seterusnya ya, nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Jadi silakan nanti Anda nonton ini dulu misalnya punya tayangan gitu ya, yang ada di YouTube misalnya ya tentang apa gitu. Ya dan lain sebagainya. Tapi ya tadi lebih sifatnya adalah materi-materi yang bisa untuk mendukung kita melakukan brief intervention ya. Misalnya tadi yang di kartu respon Anda di situ ada ya masing-masing zat ya, kira-kira kalau dia gunakan terus menerus akan ada dampak ini ya, ini bisa diberikan ya untuk dibawa pulang oleh klien dan kemudian nanti bisa ada diskusi lebih lanjut ya kalau diperlukan seperti itu. Oke, slide. Nah, tadi kita sudah bahas soal yang low risk dan moderate risk. Bagaimana dengan mereka-mereka yang hasil skornya ternyata menunjukkan high risk gitu ya. Hasil skor high risk itu adalah kalau dia skornya minimal 27 ya, minimal 27 ke atas seperti itu ya, atau dia menggunakan zat ya dengan cara disuntik ya, IDU ya, injecting drug user ya, terutama adalah di masa 3 bulan terakhir ya. Jadi ketika ini terjadi ya, kita menemukan klien ya dengan kemudian salah satu zatnya ini adalah risiko tinggi, maka kita bisa melakukan langkah-langkah tetap ya tadi ya, langkah-langkah yang 10 langkah untuk melakukan brief intervention ya, terutama 5 langkah yang awal ya, tanya apakah dia tertarik ya, kemudian bagaimana setelah dia tahu hasilnya, kemudian berikan advice ya, kalau perlu tadi berikan menunya ya, apa aja yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi tetap kita bisa melakukan brief intervention, tetapi kemudian setelah itu brief intervention-nya lebih ditujukan kepada supaya si klien ini mau gitu ya, mau untuk mengakses layanan lanjutannya ya, bisa berupa misalnya assessment ya. Kalau mungkin di tempat Anda bisa melakukan assessment ya, nanti tinggal Anda rujuk ya kepada siapa yang melakukan assessment seperti itu, atau ternyata dia butuh mungkin perawatan-perawatan yang lebih intensif gitu ya, karena ternyata dia mengalami tadi gejala putus zat ya, alkohol yang berat gitu ya, yang ditakutkan terjadi kejang ya kalau misalnya dibiarkan di rumah seperti itu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini lebih kepada hal tersebut ya. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya bagaimana kemudian kita melakukan brief intervention ya. Jadi ada video-video yang bisa dilihat ya, terutama dari DASA ya, dari Australia ya, tentang tadi yang brief intervention ya, bisa dilihat di YouTube ya, bagaimana kemudian caranya sih melakukan brief intervention yang ya kira-kira ideal ya, sesuai dengan kaidah ya, teori atau misalnya poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita memberikan brief intervention. Nah, barangkali itu teman-teman, kita bisa lanjutkan diskusi ya. Kita bisa lanjutkan diskusi. Mungkin Bro Hotman nanti bisa minta tolong dibacain ya, soalnya screen saya hidup mati ini. Oke, baik dokter, nanti saya bantu bacain. Jadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok? Ya. Oke. Bro Ajis, boleh minta tolong ditampilkan pertanyaannya, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu kepada rekan-rekan semua bahwa tidak pertanyaan teman-teman belum bisa tersampaikan karena cukup banyak, bahkan banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi ya sebisa mungkin bisa kita sampaikan, namun terlebih dahulu yang sudah masuk lebih awal seperti itu.
Oke, dokter, pertanyaannya ya. Yang tiga pertama ini ya, silakan. Minta tolong dibacain, soalnya nggak kelihatan. Ini siap dok. Mati. Oke, pertanyaan pertama itu, mohon maaf dok, izin untuk bertanya, bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahwa klien itu jujur dalam mengisi form ASIS? Apalagi klien kita denial dan klien kita mengisi form ASIS untuk ada maksud lain. Terima kasih banyak dok. Pertanyaan dari Manggala Panca. Ya, pertama adalah kita tidak ada tanggung jawab ya untuk kemudian membuktikan apakah klien itu jujur atau tidak ketika kita screening dengan menggunakan ASIS. Ya, itu yang harus digarisbawahi tadi ya, karena apa? Responsibility untuk berubah adanya di klien. Nah, kenapa klien itu bisa kemudian nggak jujur? Ya, kenapa klien itu bisa denial? Nah, ini tentu ada resistensi ya. Jadi, bagaimana caranya kita mengatasi resistensi itu yang lebih penting gitu ya. Tentu kita harus mengevaluasi diri. Apa sih yang menyebabkan klien tersebut resisten ya? Kenapa klien tersebut tidak ada therapeutic alliance yang baik dengan kita? Ya bisa jadi karena gaya kita gitu. Gaya kita ketika kita tadi ya ketemu dengan klien, ketika kita tadi mencoba untuk men-screening klien ya, misalnya gaya kita tadi kayak gaya penegak hukum gitu ya, menginterogasi. Nah, tadi jadi kliennya itu enggak nyaman. Nah, ini kita juga harus evaluasi diri gitu ya, kenapa kliennya kemudian resisten ya. Kalau kemudian ada resistensi, ya tentu tadi ya cara-cara untuk mengatasi resistensi ya, role with resistance itu harus dikerjakan gitu ya, harus dikerjakan ya. Yang Anda bisa menggunakan tadi ya, double set reflection ya, kemudian one set reflection, atau kemudian misalnya mengalihkan kepada hal yang lain terlebih dahulu sebelum bertanya soal atau melakukan screening ya, dan lain sebagainya. Jadi teknik-teknik untuk mengatasi resistensi itu harus dilakukan ya. Jadi kalau kemudian kliennya sudah nggak resisten ya, engage ke kitanya juga bagus, terapeutik alien sudah mulai bagus, kita bisa melangkah ke selanjutnya ya. Tadi misalnya tadi melakukan screening ya, tetapi sekali lagi bahwa kita tidak ada tanggung jawab untuk membuktikan klien itu jujur atau tidak dengan omongannya gitu ya. Jadi tanggung jawab itu adanya di klien itu sendiri ya. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa membangun rapport yang baik ya, bagaimana kita bisa membangun therapeutic alliance yang baik dengan klien ya, supaya klien tadi terbuka dengan kita ya. Jangan-jangan klien nggak terbuka sama kita karena kitanya gitu ya. Jadi kita harus mengevaluasi diri begitu. Oke, terima kasih dokter, cukup jelas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dokter, bisa nggak ketika ada salah satu klien mempunyai gangguan kejiwaan karena zat, apakah bisa kita memakai ASIS brief intervention? Pertanyaannya dari Cahaya Bulan. Ya, Cahaya Bulan ya, bagus. Ya, tentu saja tergantung ya gangguannya seperti apa gitu ya. Kalau gangguannya misalnya tadi mutism gitu ya, orang yang mengalami psikotik ya yang berat, kemudian dia mutism ya, nggak mau ngomong, ya mungkin pada saat itu kita nggak bisa gitu melakukan screening dan brief intervention. Atau ternyata tadi si klien tadi kemudian ada gangguan di dalam proses pikirnya ya, isi pikirnya ya, waham yang kuat, halusinasi yang kuat seperti itu ya, kemudian jadi ngomongnya terdisorganisasi gitu ya, nggak nyambung sama sekali ya, tentu kita nggak bisa melakukan screening ya dengan ASIS maupun melakukan brief intervention kepada si klien ya. Kalau misalnya gangguannya ya, tidak seperti itu ya, ya jadi si klien masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita ya, secara kognitif tadi juga oke gitu, nggak ada hal-hal yang mengganggu, tentu ini masih bisa ya. Jadi lagi-lagi harus dilihat orang per orang, case by case ya, tergantung si kliennya ya. Kalau gangguannya memang berat ya, yang menyebabkan komunikasi itu tidak bisa berlangsung dengan baik ya, maka tentu tidak bisa dilakukan begitu. Oke dok, mantap, jawabannya cukup jelas, cukup membuka pikiran juga.
Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya itu, kalaulah hasil dari ASIS dan asesmen berbeda tentang lama pemakaian terhadap zat, kita berpedoman pada ASIS atau asesmen untuk menentukan treatment planning ke depannya dok? Pertanyaannya dari Iwan Chandra. Ya tentu, screening dan asesmen itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi screening tadi adalah sebetulnya kita menentukan risiko ya, risiko dari penggunaannya tadi ya. Apakah ini risiko ringan, apakah ini risiko sedang, apakah ini risiko yang berat atau tinggi. Nah, kapan ini diperlukan untuk assessment, untuk dilakukan assessment ya. Tentu saja tadi kalau misalnya dari hasil screening itu adalah dia mengarah kepada risiko yang tinggi ya, jadi diperlukan assessment lebih mendalam ya. Jadi ini sekaligus tadi kayak saya sempat melihat ya di kolom chat itu ada yang tanya bedanya screening sama assessment itu apa sih gitu ya. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau screening itu ibaratnya kita bertanya itu di permukaan gitu ya. Ini kan kayak men-screen ya, menapis ya kalau bahasa Indonesianya ya, nyaring gitulah, nyaring. Nyaring. Jadi ini lebih superficial ya screening. Assessment itu jauh lebih dalam ya. Jadi ditanya tadi mungkin sampai Anda bertanya soal frekuensi, pola pemakaiannya seperti apa dan seterusnya ya. Jadi untuk membuat treatment plan ya, patokannya adalah hasil assessment gitu ya. Patokannya adalah hasil assessment ya, karena tadi kita jauh bertanya lebih dalam ya dibandingkan saat kita melakukan screening ya. Jadi screening itu cuma menapis aja, nyaring ya, dari orang yang kita nggak tahu ya apakah dia punya permasalahan dengan gangguan penggunaan zat atau enggak ya. Kemudian ternyata oh ada ya permasalahan ya, oh resikonya ini, jadi dia butuh assessment. Nah baru kita melakukan assessment ya, bertanya jauh lebih dalam, lebih komprehensif ya seperti itu. Kemudian hasilnya itu digunakan untuk membuat treatment plan ya. Jadi ini perlu dibedakan ya. Dan memang ada praktek-praktek yang kemudian misalnya ya, ini sering kali ditemukan di dalam proses uji kompetensi adalah ya ketika, karena ini prosesnya ini ya berkesinambungan gitu ya. Habis dia melakukan screening, kemudian melakukan assessment, ini main dipindahin gitu ya, main dipindahin. Jadi hasil tadi screeningnya ngomongin apa, langsung dipindahin ke assessment tanpa dia bertanya. Nah ini tentu hal yang tidak benar ya, hal yang tidak benar. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda antara screening dan assessment. Di dalam membuat treatment plan tentu patokannya adalah dari hasil assessment, seperti itu. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Bro Ajis, mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Nah, ini dia dok, pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan sebagai profesional saat klien berada di tahap pre-kontemplasi? Terutama klien datang ke center karena intervensi. Pertanyaannya dari Bro M. Rizaldi. Ya, ini ya kita harus bedakan ya klien dalam tahapan prekontemplasi dengan klien yang tadi ya resisten gitu ya, mengalami resistensi ya. Bisa ini terjadi dua-duanya ya, yang dia prekontemplasi kemudian terjadi resistensi, apalagi kalau misalnya tadi ya dibawa ke tempat Anda gitu ya dengan cara dipaksa gitu ya. Ya ini sudah denial ya, dia menganggap bahwa nggak ada masalah ya dari penggunaannya, kemudian resisten gitu. Bisa juga ya meskipun dibawa secara paksa ke tempat Anda ya, tetapi sebenarnya dia tidak dalam tahap prekontemplasi, mungkin sebenarnya sudah mulai mikir ya, sudah mulai ada kontemplasi gitu ya, bisa jadi gitu. Nah, tentu ketika ada seperti itu, pertama adalah tadi ya coba kita lakukan teknik-teknik roll with resistance ya. Jadi teknik-teknik untuk mengatasi resistensi itu harus dilakukan ya. Jadi Anda bisa ngobrolin yang lain dulu gitu ya, tidak ngobrolin soal penggunaan zat atau tidak ngobrolin soal kenapa dia harus berakhir di tempat Anda gitu, dibawa ke tempat Anda, tetapi mungkin bisa ngomong soal tadi kesini gimana, naik apa, atau perasaannya seperti apa. Jadi supaya tadi ya dia merasa dihargain terlebih dahulu gitu ya, merasa dihargain, kemudian ternyata ada orang yang dengan terbuka menerima dia gitu ya. Nah, jadi supaya pertama adalah tidak dianggap bersekongkol gitu dengan keluarga ya. Makanya ketika di dalam proses ya
wawancara tadi ya, awal ya, penerimaan awal ya, sebaiknya yang ditanya itu adalah si calon kliennya ya, kliennya terlebih dahulu dibandingkan keluarganya. Kenapa? Supaya kita tidak dianggap bersekongkol dengan keluarga ya. Kalau udah dianggap bersekongkol dengan keluarga, ini si klien itu ya tadi udah pasang tembok duluan ya, pasang barrier, sehingga resistensi itu ya semakin tinggi gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah tadi ya, teknik-teknik roll with resistance ya, teknik-teknik mengatasi resistensi itu Anda harus kerjakan terlebih dahulu ya, dan temuin si calon kliennya dulu dibandingkan temuin si keluarganya ya, supaya ya ada kepercayaan yang nanti akhirnya terjalin ya, dan klien mau terbuka kepada kita. Kira-kira seperti itu. Oke, dokter. Mantap. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Langsung dua sekaligus nih. Ya, tapi boleh. Satu orang penanya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kegunaan ASIS dan apa bedanya dengan asesmen? Kenapa harus menggunakan ASIS jika ada asesmen yang juga akan kita lakukan? Karena di dalam ASIS ada bentuk asesmen juga ya? Pertanyaannya dari Bro Mueng. Ya, lagi-lagi tadi ya, ASIS screening dan asesmen itu adalah dua entitas yang berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda ya. Jadi ketika kita melaksanakan screening itu sebetulnya adalah kita sedang menyaring. Jadi kita nggak tahu ya, populasi umum gitu ya, secara luas gitu ya, yang kita nggak tahu dia ada gangguan penggunaan zat atau tidak, jadi kita screening ibaratnya gitu ya. Jadi kita tahu, oh dia ternyata ada risiko ini, kemudian dia butuh perawatan yang lebih lanjut ya, perlu dilakukan assessment, baru kemudian dilakukan assessment ya. Jadi kenapa sih kemudian tetap dilakukan screening misalnya, adalah supaya kita tahu ya, sebenarnya dia ada resiko penyalahgunaan, resiko gangguan penggunaan zat atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang orang ya datang ke tempat Anda ya, bisa jadi bukan karena penggunaan zat gitu ya, bisa jadi karena misalnya ada gangguan yang lainnya gitu, gangguan misalnya ada conduct disorder misalnya ya, gangguan perilaku seperti itu ya, atau misalnya tadi karena dia suka ngambilin duit gitu ya, padahal duitnya bukan buat beli zat gitu atau menggunakan zat gitu ya, misalnya ternyata buat main game ya, jadi kecanduan yang secara perilaku ya, kecanduan behavioral addiction gitu, seperti itu, bukan karena penggunaan zat ya, supaya kita tahu oh ini bukan karena penggunaan zat gitu, ini karena masalah kecanduan perilaku, nanti kita bisa rujuk ke tempat yang lain yang lebih sesuai. Jadi supaya kita tadi nggak buang-buang waktu gitu, karena screening ini tadi kan sifatnya cepat gitu ya, cepat singkat gitu, dibandingkan assessment yang harus misalnya dalam ya, dan juga membutuhkan waktu yang lama ya. Ini kenapa kita tetap misalnya melakukan screening ya. Sebenarnya ini dua populasi yang berbeda ya. Jadi screening itu lebih kepada populasi umum yang ya kita anggap kita nggak tahu bahwa dia ada gangguan penyalahgunaan zat ya. Kalau udah assessment berarti kita udah tahu bahwa dia ada permasalahan gangguan penyalahgunaan zat, tetapi kita belum tahu sejauh mana masalahnya dia gitu ya, seberat apa masalahnya dia gitu, apa yang menjadi kemudian prioritasnya dia. Nah kita belum tahu. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, dan di dalam proses screening itu tidak ada proses assessment gitu sebetulnya ya. Hal yang dilakukan mirip ya, hanya di dalam screening itu sifatnya superficial ya, lebih ke permukaan ya, nggak dalam gitu sebagaimana assessment. Seperti itu. Oke, thank you dokter. Mungkin Bro Ajis ada pertanyaan selanjutnya? Bro Ajis, mungkin ada next question. Nah, ini dok, ada pertanyaan lagi. Jadi, pendekatan seperti apa yang paling cocok agar pasien sustain di tahapan maintenance agar tidak sampai di relapse? Pertanyaannya dari Lia Nugrah Sari. Ya, supaya klien tetap memaintenance ya perilaku positif yang sudah berhasil dia lakukan ya, perubahan perilaku positif ya yang sudah dia lakukan, tentu saja adalah kemudian menjaga
ya, bagaimana kemudian dia bisa memahami misalnya faktor-faktor resiko yang mengarah kepada misalnya kejatuhan ya ke dalam relapse ya. Jadi di dalam konteks gangguan penggunaan zat ya tentu saja ini adalah domain daripada atau fungsi daripada yang namanya relapse prevention gitu ya, relapse prevention ya. Jadi ya dia harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu ya faktor-faktor apa yang mengarah kepada relapse, yang men-trigger dia bisa relapse ya, kemudian membangun strategi kalau misalnya ada trigger-trigger tersebut apa yang mau dia lakukan. Kalau nanti ternyata apa yang dilakukan gagal, nanti backup plan-nya seperti apa. Nah, ini peran di dalam proses relapse prevention ya. Yang kedua adalah kalau dia sudah memahami ya relapse prevention yang baik gitu ya, bisa kemudian mempraktekannya, adalah bagaimana kemudian dia menjaga ya lingkungannya. Bisa jadi dia mengikuti semacam kelompok bantu diri ya, seperti narkotik anonimus misalnya, alkoholik anonimus ya, sehingga kemudian dia berada dalam lingkungan yang selalu mensupport gitu ya, kemudian juga mengajarkan dia bagaimana kemudian mengatasi atau supaya punya coping yang lebih baik gitu ya, supaya punya coping yang lebih baik ketika ada problem-problem yang mungkin selama ini belum bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Dan lagi-lagi tadi ya, motivasi itu bisa berubah ya, motivasi itu berubah, bisa berubah dengan bahkan cepat gitu ya. Yang paling utama adalah bagaimana kemudian dia menyadari gitu ya, menyadari, menerima ya, dan kemudian berusaha untuk bisa tetap di dalam proses maintenance tadi ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja langsung ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, jika klien menolak untuk mengetahui hasil scoring, apakah tetap dilakukan brief intervention atau tidak dilanjutkan lagi proses screeningnya? Pertanyaannya dari Gina. Ya, jadi kalau sudah selesai tadi ya sampai scoring, berarti screeningnya sudah selesai gitu ya. Hanya kemudian follow up-nya apa gitu ya. Kalau misalnya bagaimana kalau si klien ternyata tidak mau mengetahui hasil dari screening-nya. Ya udah, enggak usah dipaksain gitu ya. Enggak usah dipaksain, tetapi itu harus menjadi catatan buat kita ya, karena sebagian besar si klien itu akan mau gitu ya, akan mau ya dengan sukarela mengetahui hasil dari screening-nya. Kalau misalnya ternyata dia enggak mau, ya ini kita harus evaluasi lagi. Kira-kira apa yang salah nih? Atau apa yang sedang terjadi gitu ya. Misalnya ya tadi dia lagi diburu-buru waktu gitu, misalnya ada janjian ya, karena dia lagi menangani proyek ya dengan nilai yang besar gitu, jadi dia harus meeting gitu, harus janji, udah ada janjian dengan orang lain, jadi dia nggak pengen tahu. Nah, ini kita explore lagi gitu. Oh baik, kalau tidak apa-apa gitu, misalnya Bapak saat ini belum pengen tahu skor asisnya, seperti itu. Nanti kalau lain kali Bapak misalnya terpikir ya, pengen tahu hasil skor asisnya seperti apa, silahkan ya, dengan senang hati saya akan memberitahu Bapak gitu ya. Silahkan kontak ke kami, nanti saya akan memberitahu kepada Bapak gitu. Nanti ya, kita bisa bekalin juga ya dengan meskipun dia nggak mau tahu hasil skornya gitu ya, dengan misalnya tadi ya materi-materi yang bisa dibawa pulang, yang bisa dibaca gitu ya, yang kita udah tahu nih ya arahnya kemana ya, jadi kita bisa kasih materi-materi tersebut. Jadi mungkin ya karena yang saat ini Bapak belum pengen tahu hasil skor asisnya, tetapi ini ada bahan bacaan yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak di rumah ya, silahkan nanti dibaca-baca. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang tadi ingin diketahui lebih lanjut, silahkan datang ke sini ya, dan kita akan bermain dengan terbuka gitu ya. Jadi ya itu lagi-lagi ya, supaya kita tidak menjudge gitu ya, menjudge kenapa dia nggak pengen tahu ya, itu haknya dia ya, haknya dia untuk dia tidak pengen tahu gitu ya. Yang penting kita tadi tetap memberikan support gitu ya, apalagi kita tahu bahwa misalnya dia berisiko tinggi ya dan seterusnya. Mungkin saat ini dia lagi ada hal yang dipikirkan atau ada hal yang sedang nggak enak gitu ya, jadi biarkan saja gitu ya, diterima, tapi tetap kita memberikan support sejauh apa yang kita bisa gitu ya, seperti itu.
Oke, dokter, mantap sekali jawabannya. Ini pertanyaan yang selanjutnya bagus juga, cukup bagus dok pertanyaannya. Jadi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, apakah akan efektif jika kita melakukan ASIS secara virtual atau daring? Pertanyaannya dari Taufik. Ya. Jadi memang waktu awal-awal ya ASIS ini kemudian seperti yang saya jelaskan kemarin ya dibikin ya, ini belum ada evaluasi, belum ada kemudian sejauh mana sih efikasi dari ASIS yang dilakukan secara elektronik gitu ya. Tapi ternyata kemudian ya banyak setelah itu dikembangkan ya. Tadi ya ada apps ya yang namanya ASIS Check Up itu, kemudian juga ada ASIS portal ya seperti itu yang bisa diinstal ya di komputer ya, kemudian dilakukan secara elektronik ya, dan ternyata juga cukup baik gitu ya, cukup baik hasil yang didapatkan gitu ya, jadi cukup reliable ya, valid seperti itu, dan bisa dilakukan secara tadi ya, secara jarak jauh atau secara daring gitu, apalagi dengan adanya apps tadi ya, apps ASIS Check Up tadi ya, kita bisa melakukan cek secara mandiri gitu ya, nanti si program atau aplikasi tersebut yang akan menganalisis ya skornya seperti apa, dan itu juga tersedia ya tadi ya informasi-informasi yang terkait ya dengan tadi brief intervention. Jadi ya kemajuan teknologi itu kemudian juga bisa membantu kita, dan kadang-kadang ada orang yang merasa dia bermasalah ya, kemudian dia nggak mau ketemu ya terlebih dahulu, mungkin tidak mau mencari pertolongan secara langsung kepada layanan yang ada gitu, tapi mungkin dia merasa terbantu misalnya tadi dengan aplikasi-aplikasi yang bisa dikerjakan seperti itu. Dan memang ya di dalam masa pandemi ini kemudian juga ya ada riset-riset juga memperlihatkan bahwa sebagian ya mereka-mereka yang menggunakan zat ya, baik itu tembakau, kemudian alkohol ataupun drugs gitu ya, ternyata juga ada yang mengalami peningkatan penggunaan gitu ya. Jadi ini juga bisa membantu mereka, terutama buat mereka-mereka yang belum mau terbuka gitu ya, masih ya tadi pengennya anonimus supaya orang lain nggak tahu ya, karena misalnya faktor stigma dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Jadi teman-teman, mengingat waktu juga udah hampir pukul 12, jadi untuk sesi tanya jawab cukup sampai di pertanyaan terakhir dari Taufik tadi seperti itu. Jadi dokter, dengan selesainya juga dokter pemaparan materi dan sesi tanya jawab, mungkin itu juga akhir dari seminar kita. Tapi sebelumnya itu dokter, boleh dari dokter untuk memberikan closing statement kepada kita semua setelah mengikuti pelatihan kali ini atau seminar kali ini, seperti itu dokter. Ya, oke, closing statement ya. Yes. Ya baik, teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman sudah sangat berpartisipasi aktif di dalam seminar yang di sekarang ini ya, dua hari yang sangat membahagiakan. Tentu saja bisa misalnya lagi praktek ya, support self efficacy. Jadi diharapkan apa yang bukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman yang sedang ya berkecimpung ya, memulai start ya untuk menjadi addiction profesional, ataupun yang sudah ini semakin baik di dalam memberikan pelayanan kepada ya saudara-saudara kita yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat ya, seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf kalau di dalam proses penyampaian ya, dengan segala keterbatasannya, ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada technical issue yang terjadi, maupun belum bisa menjawab semua pertanyaan ya. Kita bisa berinteraksi dengan mungkin sistem yang lain ya, bisa kirim email dan seterusnya ya.
silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan ya, di nanti di dalam slide ya ada email saya, ada account sosial media saya yang bisa kemudian menjadi sarana kita juga bersilaturahmi ya. Tetap dinantikan ya serial-serial dari para kita yang lain yang menarik dan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas closing statement-nya. Sangat menarik sekali dokter. Jadi teman-teman juga kalaupun ada yang masih ingin ditanyakan kepada dokter Ari, bisa segera langsung menghubungi secara pribadi baik email maupun sosial media dari dokter Hari seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan lanjut, akan ada kelanjutan dari Zoominar ini, di Zoominar yang ketiga. Tapi teman-teman, kira-kira tema apa sih yang akan kita bahas untuk di serial selanjutnya, di Zoominar Parita Education selanjutnya? Jadi teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya di kolom chat sekarang gitu. Nanti akan kita tampung dan akan kita diskusikan untuk melakukan Zoominar yang ketiga ini. Jadi silakan teman-teman menuliskan kira-kira apa sih yang ingin kita bahas, apa sih yang menarik buat teman-teman untuk diangkat sebagai tema di Zoominar selanjutnya. Boleh teman-teman silakan diketik di kolom chat, dikirim di kolom chat. Dan nanti akan kita tampung seperti itu. Mungkin ada yang lebih menarik lagi ini, Bro Hotman. Kapan pengumuman giveaway-nya gitu? Pasti itu tidak usah khawatir, tidak usah ragu, dan tidak usah bimbang. Pasti sesegera mungkin kita kabari pemenang giveaway. Diumumkan di mana nanti nih? Di sosial media atau di grup Telegram atau di mana? Di sosial, pasti di semua media akan kita sampaikan di sosial media dok. Pasti. Oke, itu cukup banyak kira-kira tema yang sudah disampaikan teman-teman. Mungkin terbanyaknya akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan Zoominar di serial yang ketiga ini. Oke, setelah itu teman-teman, sebelum kita selesai webinar ini, kita akan melaksanakan foto bersama. Ya, kita akan melaksanakan foto bersama. Jadi kepada seluruh teman-teman, silakan menghidupkan kameranya. Seperti itu. Silakan teman-teman hidupkan kameranya biar kita bisa foto bersama. Gimana dokter Hari, sudah siapkah di foto? Siap. Bro Ajis, kita kelihatan soalnya sama jadi... minta. Oke, siap. Bro Ajis. Ya, siap ya. Oke, baik teman-teman. Hitungan ketiga, boleh cek semuanya ya. Nanti ada beberapa slide, jadi mohon bersabar. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mantap. Kita mulai lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Biar semua kena ya. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke.
ya. Kita sampai 6 karena setengahnya sudah sama Bro Hotman. Oke, 2 lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terakhir. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bro Hotman, penutupan. Oke, baik. Terima kasih, Bro Ajis, atas kesediaannya membantu untuk foto bersama. Jadi, teman-teman, karena sudah berakhirnya sesi foto bersama, mungkin berakhir juga Zoominar kita selama 2 hari ini, Zoominar serial kedua mengenai screening test, assist, dan brief intervention. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasnya dalam mengikuti Zoominar kita selama 2 hari ini. Saya juga mewakili Bang Syarif selaku direktur dari Pareta Education Provider mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi teman-teman semua. Semoga di kegiatan atau di event selanjutnya teman-teman tetap menunjukkan partisipasi aktif juga. Kemudian teman-teman, materi dan sertifikat, mungkin banyak di sini teman-teman yang tadi bertanya mohon dikirimkan materinya, materi pembahasan. Nanti materi akan kami kirimkan ke email masing-masing teman-teman semua, materi beserta sertifikat. Jadi setelah ini akan kita rekap juga link absensi teman-teman, kemudian nanti akan kami kirimkan ke email masing-masing. Setelah itu, kami juga tetap akan mengadakan Zoominar di serial yang ketiga, Zoominar lanjutan. Tadi teman-teman sudah menunjukkan aspirasinya, memberikan aspirasi kira-kira apa yang akan kita bahas. Nanti itu akan menjadi perundingan kami untuk melakukan Zoominar yang ketiga. Seperti itu. Mohon ditunggu saja informasinya buat teman-teman semua. Kemudian Pareta Education Provider juga akan melaksanakan pelatihan UTC 2 yang akan dilaksanakan bulan Oktober. Jadi silakan kepada teman-teman semua segera mendaftar sebelum kuotanya habis, seperti itu, karena cukup banyak juga yang antusias. Jadi teman-teman silakan mendaftar, bisa menghubungi Bro Glenn selaku panitianya, silakan. Kemudian teman-teman silakan juga join grup Telegram yang sudah kita buat. Mungkin nanti akan dikirimkan lagi link tautannya kepada teman-teman di chat Zoom. Jadi bisa teman-teman klik lalu join di grup Telegram. Karena di situ juga kami akan membagikan banyak informasi mengenai bidang adiksi dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pareta Education Provider. Jadi sudah kami kirimkan di linknya di chat Zoom. Silakan teman-teman join. Kemudian teman-teman, ini yang akan teman-teman nantikan juga, pemenang giveaway. Tadi Dr. Hadi juga sudah menyampaikan bagaimana mengenai pemenang giveaway. Jadi pemenang giveaway ini akan kita sampaikan di medsos Pareta Education Provider. Jadi tetap dipantau saja akun sosial media, baik Instagram, baik Telegram, Facebook, maupun di YouTube. Silakan dipantau, nanti akan kita informasikan di situ. Buat teman-teman juga mungkin ada yang terlambat mengikuti Zoominar, boleh nanti buat belajar kembali atau kembali belajar tentang sesuatu yang kurang jelas, bisa melihat di channel YouTube kami, di channel YouTube Pareta Education Provider dengan nama channel itu Pareta TV.
Jadi teman-teman bisa berkunjung, bisa subscribe juga, karena dari situ kita juga akan memberikan video-video menarik mengenai adiksi seperti itu. Jadi teman-teman tetap ikuti sosial media Parahita Education Provider, mulai dari Instagram @parahitaeducation, kemudian di Facebook Parahita Education Provider, di grup Telegram, dan di YouTube Parahita TV. Seperti itu. Oke, akhir kata saya mewakili semua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada saat pelaksanaan ada yang kurang berkenan kepada teman-teman semua, ada kekurangan, saya mewakili semua mohon maaf. Kiranya apa yang sudah kita laksanakan ini bisa menjadi bahan evaluasi kami juga agar kedepannya bisa memberikan yang terbaik kepada teman-teman semua dalam memberikan ilmu pengetahuan dan kita bisa saling sharing seperti itu. Terima kasih semua partisipasi teman-teman. Standing applause buat teman-teman semua atas partisipasi aktifnya selama 2 hari ini. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa stay on top dan tetap mengerjakan tugas dalam pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Patuhku sampai emang kayak Bromiko. Rahmatullah dan Mawan. Tolong sendal saya jangan diinjek. Makasih Dojo. Sendal saya jangan diinjek, Bang. Coba itu keluarnya satu-satu. Ya Allah, desek-desekan. Tolong kue saya balikin, kue itu kue balikin, Jos. Kue balikin, Jos.